Testing, testing. Suara kedengeran gak nih? Musiknya gedean, oi. Nah, segini kali ya musiknya ya. Halo, selamat malam teman-teman. Gak ada bang, gak ada suara. Gak ada suara berarti gak usah komen dong jatuhnya. Ya, gimana kalau nggak ada suara? Selamat malam, selamat datang teman-teman semua di Talk to Me spesial, biasanya menuju atau setelah Lebaran. Biasanya konten-konten ini biasanya saya bawakan di Twitch, tapi hari ini spesial buat kalian semua. Saya berada di dari jidat YouTube. Wow, amazing, amazing ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jadi nanti akan ada Bung Lol atau Bung Billy yang akan membawakan ngasih G-form. Kalian boleh bercerita apapun di sana, cerita pendek-pendek aja, bacanya susah. Ya, selamat karena sembari saya melakukan ritual tahunan. Ini adalah ritual tahunan ya. Ya, yaitu adalah setrika. Karena kita lihat di sini sudah ada tumpukan dan di bawah masih ada lagi. Jadi saya harus menyelesaikan ini dalam satu live streaming. Karena kemarin tuh sempat ada hampir saja ya. Hampir saja mau ke ini nyala enggak nih? Oh, enggak nyala, Bro. Taruh, enggak nyala, Bro. Jadi buat teman-teman yang ingin punya curhatan ABC gitu ya kepada gue. Ini kayak baju terakhir. Harusnya kolor-kolor itu celana dulu, guys. Ini baju. Nah, ini tuh baju dibuat oleh istri gue. Jadi dia bajunya tuh khusus bikinan istri gue yang ngebikin, ngedesain, milih bahan juga. Mantep banget, luar biasa ya. Lagi setrika baju, benar. Gar ini memang tugasnya ya. Ini adalah ritual tahunan buat kalian yang pertama kali lihat di YouTube. Kalian mungkin agak sedikit kaget kenapa ini bisa terjadi. Tapi ini sudah biasa, sudah dilakukan, sudah sering sekali. Ya, kenapa kancingnya banyak? Ya, tapi gimana Lebaran kalian? Kan kalau nggak salah. Kalau nggak salah itu, besok udah mulai masuk kerja nggak sih? Benar nggak sih? Kita harus tetap semangat ya guys. Menyambut, ini bahannya bagus banget loh. Belum distrika aja udah rapi. Maksud gua. Atau jangan-jangan ini jenis-jenis bahan yang nggak boleh distrika. Tahu nggak sih lo ada jenis-jenis bahan yang nggak boleh distrika? Masih cuti bersama besok Kang. Oh gitu. Jadi cutinya itu sampai tanggal 18 ya. Setrika kok jam segini Kang? Ya kalau setrikanya siang-siang gerah ya, tapi kan setiap kan kalian pasti ngalamin dong yang namanya kalau lagi Lebaran gini itu kalian punya tugas ya kan, misalkan orang rumah nggak ada membantu gitu kan, jadi kalian tuh, ini udah rapi loh, nggak perlu disetrika nggak sih? Oh, tapi fungsi dari setrika itu tidak hanya ngomongin tentang kerapihan, tapi juga menghilangkan bakteri yang ada, bener nggak sih? Enggak ya. Nah, terus buat apa dong dijemur kalau kayak gitu? Kita cek dulu apakah udah panas, masih anget ya? Tapi nggak apa-apa dicek ya. Gue takut ini nggak bahan yang panas cuy. Aman ya, aman ya. Takutnya tuh ini adalah bahan-bahan yang nggak boleh disetrika gitu, kan takutannya gitu. Orang Jepang baju mereka nggak pernah disetrika bang, makanya orang Jepang bajunya gitu. Apa? Apa bajunya? Ini terlalu kepanasan, kecilin nggak sih? Ini makin kecil apa makin gede nih?
Ini juga harusnya, kayaknya harusnya udah mulai upgrade. Upgrade ini, guys. Udah mulai harus upgrade, apa namanya? Upgrade setrikaan nih. Soalnya lambang setrikanya nggak kelihatan. Bisa song request gak, Bang? Aduh, sayang banget loh. Kalau di sini kan nggak bisa ya song request ya. Tadi maunya di Twitch, tapi buari hidup. Thanks, boys. Bang, Liverpool lagi dipatok burung elang, udah boleh congrats ke City. Ntar dulu. Siapa tahu City ke kakinya keselengkat, Bro. Tapi gue sih berharap Liverpool berharap Liverpool bisa juara lah buat Klopp lah, Bro. Tapi kalau enggak bisa ya udah. Kenapa gue nge-strikanya pelan-pelan? Karena gue takut bahannya nih ya. Bahannya agak aneh, Bro. Kalau gue lihat ini. Ya. Gimana sih harusnya? Oh gini. Udah lama nggak pernah nyetrika. Gue nyetrika tuh setahun sekali ya. Jadi buat teman-teman, kalau buat setrika itu, dah buat teman-teman ada nggak yang mana nih? Billy, Bung Lol, kita nggak ada buka sesi curhat ya kan? Buat kalian yang mau curhat gitu, cerita apa aja? Nanti pasti nasihat-nasihat dari gue udah jelas lah. Pasti sesat. Bang, tutorial nyetrika ya. Buari hidup. Thanks, boys. Pertama itu, wow. Makasih Bung Mihel, gue lagi lebaran masih harus cek kerjaan programmer. Wow, semangat ya. Alhamdulillah, tapi Bung Mihel, alhamdulillah masih. Terima kasih Saweria-nya memberikan semangat kepada gue yang sedang menyetrika. Alhamdulillah, gak apa-apa. Kita bersyukur aja masih ada kerjaan nih, kayak gini nih. Masih ada kerjaan, kita harus bersyukur. Kita harus apa anak-anak? Kita harus bersyukur ya. Harusnya kan ada satu tempat yang buat rapih ya. Oh, ini gue turunin aja lah kalau gitu. Gue taruh yang rapi di meja itu. Gue taruh ini di bawah. Ya gak sih? Kok gak di Twitch lagi, Bang? Wah, karena biar spesial aja kali ini. Hah, baju koko lagi. Banyak banget kancingnya. Gak boleh marah. Tapi pernah gak sih kalian tuh kayak disuruh kerjain sesuatu tapi ngedumel gitu? Jangan ya. Jangan ngedumel. Ingat kalau kita ngerjain sesuatu kayak gini. Misalnya kita lagi nyetrika nih, guys. Kita pas lagi nyetrika yang ini kita setrika baju anak. Alhamdulillah, anakku sekarang udah besar, lihat bajunya gitu. Jadi nyetrika itu bisa jadi bagian dari orang bersyukur kita. Ya. Kita bisa jadi bersyukur. Dan ini jangan berharap live setrika ini akan sebentar, karena live setrika ini akan cukup lama. Terus kalian bertanya, "Bang, tapi ya, Bang, walaupun lo live setrika begini dan menggunakan headset yang kayaknya kita jarang pernah lihat, tapi kok suaranya bagus sih?" Nah, kalian bisa cek link di deskripsi. Usaha, Bro, ya. Ya enggak sih? Ini juga usaha, Bro. Vivan H6 ya. Walaupun gua hari ini tidak disponsori, tapi dulu pernah dikasih barangnya. Dan memang secara kualitas mic-nya bagus banget, cuma sayang bukan wireless tapi wired gitu. Ya, jadi boleh dicek. Klik link di bawah. Ya. Aku juga punya ayah, ya kan. Guys, yang kerja apapun enggak ada masalah, mau jadi promote affiliate, mau jadi tukang setrika, mau jadi, yang penting halal. Bayangin. Kalau mereka yang ini lagi workshop cara menyetrika dan melipat yang baik dan benar ya, Bang. Iya, betul, nanti gua ajarin nih. Bung Jaka ya. Caranya ya. Enggak ada masalah. Yang penting daripada punya duit banyak di rumahnya sampai triliun-triliun. Ada emas, tau-taunya hasil korupsi. Dani, mohon maaf lahir batin. Gak mungkin Pram itu. Ya, berani banget. Yang ada lo DM gue langsung. Tidak mungkin Pram yang langsung message gue. Kalau gue bilang mohon maaf lahir batin, balikin. Ya. Balikin. Buar hidup. Thanks, Bang, boys. Mau minta maaf sekali lagi soal ketikan gue pas live Repsul kemarin. Gak apa-apa, aman, Bung Harpe. Kalem, tenang, Bung Harpe. Namanya
masukan itu atau apa gitu, kalem-kalem, aman-aman. Terima kasih loh Bung Harvey. Itu tandanya kita berarti Bung Harvey itu peduli, itu, ya gak sih? Tandanya itu berarti peduli. Nah, Bang, cerita apa? Cerita konspirasi dong. Oke, cerita konspirasi ya. Konspirasi kita ngomongin, kita mau lihat dulu nih dari teman-teman di sini ada nggak yang percaya bahwa bumi itu datar? Ya, sekolah lah nak. Siapa yang percaya bahwa bumi itu datar? Ya, dulu suka bolos nggak sekolah? Aku percaya konspirasi isekai. Ya, dulu bahkan ada salah satunya gini guys. Jadi ada konspirasi mengatakan bahwa kita itu adalah hidup di masa lalu dan kita tuh isekai, reinkarnasi. Ayah, kan jualan daleman, masa gak mau gimmick? Oh ada jualan daleman ada. Nanti ada tuh bro, siapa yang cari BH ada gue. Sumpah bener nih. Tapi gue gak bisa ambil sekarang, nanti. Tapi ada. Jangan salah. Gue juga ada tuh. Tapi BH-nya ukuran 32-34 doang. Ya. Tapi enggak usah pakai gimmick pakai BH dong. Itu namanya goblok, ya. Jualan normal aja, enggak usah digimmick-gimmickin pakai BH, ya. Tenang aja buat teman-teman perempuan di sini. Gue bukan aneh-aneh tapi gue profesional BH seller. Ya. Gue memang sudah cukup lama berkecimpung di dunia jualan celana dalam. Gue cukup epic lah gue. Gue bisa dibilang gue profesional. Buar hidup. Thanks boys. Bang, itu setrikanya belum panas. Udah, cok. Udah panas. Lo lihat tuh. Udah panas. Buar hidup. Gue pegangin aja udah panas. Thanks boys. Buat beli key spray, bang. Oh ada. Makasih lo. Iya bener juga, lupa dikasih key spray bro. Buar hidup. Bener-bener ada key spray-nya, lupa. Bang maaf lahir batin Bang Dani. By the way, Iran nyerang Israel, katanya Ali bisa perang dunia ketiga, gimana nih? Oh iya. Bener-bener. Ya ada orang, ada tuh yang ngomong kayak gitu tuh. Kan berita baru aja muncul kan. Yang paling sulit itu adalah perang melawan diri sendiri guys. Ya. Jadi kalian masih perang batin gak? Ngomong-ngomongin perang dunia. Ini apa nih, ada duit gak di dalam sini? Eh bro, ada duit bro. Rp50.000. Ya loh. Ya gak sih? Ini yang harus dihati-hatiin memang. Makanya kalau kalian lagi pergi, apa kita buka jasa laundry ya? Karena laundrynya mungkin 3.000, 8.000 sekilo, tapi duit yang ketinggalan 50.000. Maksud gue, itu kan jadi untung ya? Maksud gue ya, hah? Enggak sih? Enggak gimmick, emang beneran. Apa-apa lo gimmickin, ya kan? Enggak gimmick, wah. Ya Allah, ini baju panjang-panjang banget bro. Ini baju pegerah deh gue. Ini gimana baju panjang gini bro? Hah? Gimana biar lurus sih? Nih, yang cewek gak ada yang bisa ngajarin nih gimana caranya biar kalau yang panjang begini bisa rapi banget. Buar hidup. Thanks boys. Bang, duit gue itu waktu pinjem baju abang waktu itu. Ikhlasin aja bro, udah. Ya. Jangan dipaksain bro, ikhlasin aja. Kita kasih key spray bro. Ini kayaknya kepanasan deh. Ini jenis bahannya juga kayaknya beda. Ini jenis bahannya kayak beda nih bro. Iya kayak berasap. Kayaknya harusnya gak se... Tapi yaudahlah ya, namanya juga hidup. Ya. Key spray, jangan lupa buat kalian yang mikir bahwa suara gue bagus banget menggunakan headset. Headsetnya ada link di bawah. Menggunakan Vivan H6 walaupun wireless tapi suaranya kondensor. Gak main-main. Gak main-main ya.
Bang, lo kan jualan BH, kalau ada ibu-ibu mau custom BH lo ukurin enggak? Enggak ada custom BH biji. Ya. Enggak ada tuh standar kita di kita tuh di toko ada custom BH tuh enggak ada. Yang ada dia ngomong misalkan saya kira-kira ukurannya berapa. Agak cukup aneh sih kalau misalkan ibu-ibu nanya gitu. Karena logiknya biasanya ibu-ibu tahu ukurannya. Yang seperti gue biasa bilang bahwa biasanya orang tuh gak tahu bahwa lingkar pinggang dengan ukuran dada itu berbeda. Ya, cup itu berarti besar, kalau lingkar pinggang itu yang kayak 34, 36 itu lebih ke lingkar pinggang. Gitu, makanya kadang-kadang, kalian tahu gak sih bahwa sebenarnya di atas 50% bahwa wanita itu salah menggunakan ukuran BH. Ini fakta yang menarik ya. Karena kebanyakan dari mereka mungkin tidak mengetahui gitu. Makanya ada kalau kalian datang ke toko-toko BH yang mahal, itu mereka ada profesional yang ngurusin untuk ukuran. Gitu. Tapi kalian jangan berpikir jorok ya. Ini penting loh. Kenapa emang? Karena kalau kita balik lagi kepada esensinya, itu kan sebenarnya untuk kenyamanan juga. Kalau misalkan salah pakai, misalkan ya, apalagi dia berkawat atau apa, terjadi penekanan yang berlebihan, itu otomatis peredaran darah jadi kurang bagus dan yang lain-lainnya. Memang kelihatannya sepele, tapi itu sesuatu hal yang harus kalian pikirkan. Semoga keluarga besar gue tidak menonton ini, karena dia pasti mikir ini ada apa bapak-bapak ngurusin BH ya kan. Tapi ini susah yang panjang-panjang ini. Terus ngelipetnya gimana dong? Gimana ngelipetnya? Kurang lebar kayaknya. Apakah ada? Itu menarik bang, masalahnya lo nanti kan lo punya istri, nanti lo punya anak, ya kan? Ini kan jadi pelajaran yang menarik di kemudian hari harusnya, ketika kalian mengetahui ilmu-ilmu seperti ini. Jangan pernah meremehkan ilmu apapun. Ya. Mana nih? Lu kok anjing tengahnya hilang? Bang, Bung Lol udah ngirim G-form tuh. Mana? Bung Lol kirim lagi biar bisa saya tag. Biar bisa kita cek. Bang, G-formnya dipin dulu, udah dikirim Bung Lol, gue cari ke atas ya. Mana? Nah, ini dia ya. Oke, gue pin ya, guys. Silakan kalau kalian mau ada pertanyaan atau apa, nanti gue bacain. Udah dikirim lewat email ya? Iya, oke. Luar biasa loh. Saya multitasking banget loh guys di sini. Luar biasa. Ini bini gue marah nih kalau lihat. Kamu tuh nyetrika-nyetrika aja, segala digimikin live streaming. Loh. Link respon. Coba kita lihat ya. Berusaha keras banget ya. Iya, berusaha keras banget. Jadi ini apa sih baju panjang itu yang buat anak, buat tapi buat anak-anak. Ya. Nah, ini celana nih. Ya. Ini celana bapak-bapak ya. Celana bapak-bapak yang jauh mendekat, yang dekat merapat ya. Celana bapak-bapak. Apa? Gitu ya, gue. Nah, ini nih kayaknya bagus nih, kelihatan nih. Pas disetrika juga bagus tuh. Worried up. Bisa dibilang, thanks boys. Kayaknya bagus nih, guys. Kalau Sydney Sweeney ukuran BH-nya berapa bang? Wah, gue belum perhatiin secara detail ya. Tapi buat apa sih kalian tuh tahu ukuran BH seseorang? For whatever, apa alasannya? Ya kan itu kan urusannya mereka gitu. Emang kayak kalian, sekarang gue tanya nih. Sekarang kalian tuh di rumah emang gak disuruh nyuci piring? Anak gue aja disuruh ngepel, menyapu. Gue bagian setrika. Ya kan? Emang biasanya gitu. Nah, ini biar rata dulu nih. Ini takutnya gue lama-lama lagi nyetrika terlalu serius nyetrika gue.
Tapi harusnya emang selesai, harus selesai nih guys. Kispray bang, nggak selalu harus pakai kispray nggak sih? Siapa yang suka bau kispray? Gue nggak terlalu ini, keen on banget masuk bau kispray. Katanya biar kispray biar lembut dan wangi. Ah, kalau lo nya asem mah asem aja. Makanya beruntunglah orang-orang Korea, karena orang Korea itu nggak punya gen bau. Enak ya. Sedangkan kalian-kalian aja punya gen asem gitu maksudnya. Tapi jangan salah, kita mungkin aja menemukan seorang wanita, ada duitnya nih. Kita bisa saja menemukan seorang wanita yang ternyata suka bau laki-laki gitu. Maksudnya bau laki-laki habis bekerja keras gitu. Asem gitu kan. Ya unus. Kita enggak pernah tahu. Taruh di sini nih, pisahin ini celana. Ya kan? Nah. Baju warna pink ini sudah jelas ini adalah baju sobat sebat ya guys ya. Baju sobat sebat. Ini yang ngirim dari Jida tadi. Ya. Pengendus. Bang, kalau ketek hitam mutiinnya gimana? Baiklin. Eh, tapi benar nih. Emang kalian ada yang keteknya hitam? Ada yang punya tips and trick enggak? Coba coba. Ada enggak kalian yang punya tips and trick? Hah? Coba kalau yang punya tips and trick kasih tahulah. Bagaimana supaya pakai blau? Enggak ada pakai blau. Coba kirim foto ketek di Discord guys sebagai pembuktian. Vianmu serem. Enggak serem ya Vianmu ya. Tapi kan ada krim-krim itu kan. Maksud gua ada krim-krim yang memang dikhususkan ya. Bahkan katanya kalau beberapa obat ketek atau pengharum atau yang buat itu kalau kalian salah atau enggak cocok atau gimana bisa jadi hitam. Coba ada kak wanita di sini yang bisa mengkonfirmasi hal tersebut. Karena kita pengen tahu apakah itu benar atau enggak gitu. Benar apa enggak nih gitu. Nah. Kok kalau Mbak Sri lebih rapi ya nyetrikanya? Dibandingin saya. Makanya gue salut juga loh. Gue kalau lagi kayak gini tuh adalah bagian kita tuh harus menghargai orang-orang yang kayak kerja laundry. Gila loh, sehari bisa iniin baju berapa banyak, cuy. Apa ya dia enggak, tapi kan dia emang kerjanya itu ya, maksudnya ya. Ya udahlah kalau gitu ya maksud gue. Set skill Jawa. Oh ya Allah, kata Sony ya, bukan kata gue ya. Enggak juga semua, masa kesannya terus maksudnya gimana? Orang Lampung enggak bisa rapi. Bisa dong. Ya kan? Tapi tidak mudah loh. Susah maksudnya. Pakai AI, Bang. Tonjong pakai AI. Muanya aja pakai AI. Terus kalau kalian nih udah akhir-akhir ini habis selesai lebaran, terus palanya agak kliang-kliang dikit, coba minum Sangobion guys, siapa tahu kalian tuh kekurangan darah. Tapi bener nih, kita tuh kadang-kadang pusing-pusing mikir, wah gue ini nih sakit kepala gitu, siapa tahu lo tuh anemia. Kita nggak pernah tuh, siapa tahu lo anemia ternyata. Gue kemarin soalnya pernah gitu dan ternyata gue anemia. Wah jadi lurus loh, jadi celing. Ya, siapa yang mau lihat kolor saya? Agak aneh ya. Agak aneh ya. Pernah kena setrikaan gak bang? Waktu kecil pernah. Kalau sekarang kayaknya gak pernah ya. Waktu kecil kayaknya pernah kena setrikaan deh. Nih, baju gue ternyata gede juga ya ukurannya. Tapi jangan-jangan kalian tuh sebenarnya kayak nggak tahu gimana cara ngelipat baju. Nih kayak gini nih.
Orang biasanya tuh kalau kayak gini tuh di setrika lagi biar rapi di bagian sininya, set set gitu. Habis itu baru set, habis itu tutup yang sebelah sini, set. Habis itu pas udah kayak begini di setrika lagi. Tapi ini kayak kelebaran nih ngambil gue. Set tuh. Di sini nih set. Setrika lagi sininya. Ya. Ada tekniknya juga. Itu. Kalau sekali begini kepanjangan, lipat dulu bagian bawahnya dikit. Set. Baru dilipat. Set biar jadi ukurannya lebih bagus dan lebih rapi ya. Mantap saratap ya. Warnanya tapi kok berubah sih? Harusnya warnanya lebih bagus. Pinggirannya kurang rapi, Bang. Benar, gue juga ngerasa begitu. Coba kita lihat dari Jipom. Kita lihat dari Jipom. Wah, banyak banget yang di Jipom nih. Selamat malam Kang Dani, selamat malam juga. Tolong bantu doanya untuk kakak perempuan apa tuh? Kenapa Mas Bro? Tolong bantu doanya untuk kakak perempuan saya yang mau melahirkan dan saya yang akan menjadi seorang ayah. Otak gue jahat. Pertanyaannya adalah apakah lo adalah bapak dari anak tersebut ya. Tapi kalau bukan, mari kita doakan kakaknya guys ya. Dan doakan juga orang itu yang udah mau jadi ayah ya. Terus kayak gitu, kayak gitu loh. Ntar kalau kejadian kan serem ya, maksud gue ya. Oke, pertanyaan-pertanyaan di curhatan-curhatan kalian yang sudah terkirim lewat Jiform akan gue bacakan perlahan tapi pasti. Ih, baju Mario bagus ya, lucu ya. Baju ya. Baju Mario bagus ya, lucu. 4 juta aja, guys. 4 juta aja. 4 juta aja. Ini gue kalau enggak salah belinya tuh di Drakuli. Tapi lucu loh. Bagusnya bagusnya lucu. Di Drakuli belinya. Gua baca nih. Apa hal yang mau dicuratin malam? Bukan itu pertanyaannya ya. Barusan banget nih Bang kejadian. Jadi gua beli ayam goreng 3 biji. Niatnya 2 biji gua kasih ke adek gua. Gua sampai rumah ternyata keluarga gua pada pergi semua. Gua abisin dah tuh ayam. Ya enggak sih? Mana sih? Gimana sih cara geser di sini? Gua abisin dah tuh ayam. Pas ngembaliin piring. Wari dap. Di dapur gua dengar adek gua ketawa-ketawa. Haha. Ketawa yang biasanya gua dengar pas dia lagi nonton video lucu TikTok. Nah, enggak iseng tuh gua bawa piring bekas makanan kamarnya dengan niat ngeledekin gue abis makan ayam goreng nih. Pas gue ke kamar dia dan buka pintu kagak ada orangnya sama sekali. Tenang, gak usah berpikiran prasangka itu mungkin setan ya. Jadi tenang saja, mungkin itu the demit. Jadi lo gak usah terlalu overthinking ya. Mungkin ketakutan lo adalah lo akan diminta sama adek lo ayam goreng yang lagi lo makan. Tapi tenang aja, itu cuma setan aja. Jadi lo tidak harus membagi ayam goreng yang sudah lo beli. Jadi tenang aja, tadi yang ngirim siapapun itu jangan terlalu overthinking ya. Jadi tetap makan ayam gorengnya dengan baik ya. Dan itu harusnya tidak menjadi masalah yang besar. Aman ya. Berarti ya. Gus. Ya. Terus ada tadi ada Saweria dari Tarakotak. Bang Dani jawab cepat, 77 ditambah 33 berapa? 101 bukan? Berapa sih harusnya itu? Banyak. Ya. Apakah Anda bahagia? Wow, pertanyaannya berat sekali ya. Pertanyaannya berat. Pertanyaannya berat, apakah Anda bahagia? Ukuran bahagia itu setiap orang tuh beda-beda. Ada yang dapat pacar, misalkan siapa? Di kolom komentar Zulfikar, selama yang penting dia dapat mengkokop ketek Jihyo, maka dia udah bahagia. Zulfikar.
Misalkan kita lihat siapa lagi di sini. Misalkan siapa? Pianmu gitu misalkan. Pianmu kalau WhatsApp-nya dibales sama gebetan, dia udah bahagia. Jadi setiap ukuran itu bahagia, ya. Ukuran bahagia itu beda-beda. Tapi apakah kita bahagia? Pertanyaannya bukan itu, guys. Seharusnya yang kita tanya dalam diri kita itu adalah apakah kita mampu bersyukur. Wow, wow, kispre. Itu dia. Nah, itulah yang harus kita pikirkan sebetulnya. Bukan pertanyaan apakah Anda bahagia, apakah Anda mampu bersyukur. Kispre 2024 ya. Itu harusnya. Bang, G-pomnya masih bisa diisi? Bisa. Tapi ntar kalau udah berapa lama ditutup ya Bung Lol ya. Nanti takutnya dibuka aja dulu untuk saat ini. Karena ngebaca pasti gak terlalu banyak. Karena kan konsentrasi mestrikaan nih bro. Ya. Kita lipat dulu. Hidup tuh sama kayak nyetrika bro. Ya. Kita tata dulu di atas. Kita lihat dulu bentuknya mau kita apain. Kita lihat dulu ini bahannya kayak apa. Kita lihat dulu. Gak gerasak gerusuk langsung jebret-jebret. Hidup tuh kayak nyetrika. Kita susun, kita niatin, kita rapihin, ya kan? Hidup tuh kayak setrika. Kadang-kadang kita nyetrikain baju orang, bukan baju diri sendiri. Hidup kayak setrikaan, bro. Kadang-kadang yang mau pakai orang lain, bukan kita. Hidup kayak setrika. Wow, gila. Ya ini filosofi tuh banyak banget loh. Kalian dapatin banyak banget filosofi-filosofi yang hadir di live setrika ini. Ya, kita lihat lagi. Padahal udah semangat bepergian, udah berencana. Ortu tiba-tiba random bilang jangan. Kan tai, nggak usah, nggak usah. Kadang-kadang tuh orang tua tuh punya feeling loh yang kita nggak pernah tahu. Ya kan? Pernah kan pasti kalian tuh pas lagi pengen pergi gitu ya apa segala macem, tiba-tiba ibu bilang jangan nak, kamu jangan pergi. Ibu punya firasat yang nggak enak. Tapi aku mau ngumpul sama teman-teman, ini mau liburan seru banget. Nah, jangan pergi. Dan ternyata benar, teman kalian di sana senang-senang bahagia tanpa kalian. Kalian hanya bisa mendengarkan aja hasil dari liburan teman-teman kalian. Ya. Itu jadi gak usah, sabar aja. Kalau orang tua itu kita ikutin aja. Apalagi kalau permintaannya gak aneh-aneh. Nah, kamu kalau nikah jangan lama-lama ya. Ikutin. Nah, kalau kamu nikah nanti gak usah pikirin dia cakep ya nak. Yang penting dia mau, ikutin. Nah, kamu kok ngotot sih mau yang cakep, lihat diri dong gitu. Ikutin ya. Jadi kita harus ngelihat, karena orang tua kita tuh kenal kita siapa kita dari kecil. Ya, jangan emosi di kolom komentar. Serikaan baju gue sekilo berapa bang? 4 juta ya, sekilo 4 juta. Terus orang yang bilang bang mahal banget bang, lah kan terserah. Gue mau sekilo 2 miliar juga boleh-boleh aja dong. Nah. Tapi kalau ada baju kalian yang mau distrikain sekilo 2 juta kirim aja, gak apa-apa. Nanti gue review baju lo sekalian. Kayaknya ini gak rapi banget deh. Nah itulah ketika cukup lumayan sulit baru dikasih paprika ya. Kalau udah dikasih paprika baru bisa lebih lurus lagi. Kita lipat. Nah ini celana lempeng banget bro. Hah?
Dah, ini celana nih. Set, ya kan? Bang, lihat anak tambah tinggi itu bikin bahagia ya. Bapak gue juga gitu dulu. Kalau ketemu ortu temen yang dibanggain tinggi gue, masalahnya temen gue pendek. Kan jadi gak enak gue. Gak apa-apa, kan temen lo yang pendek. Kenapa harus lo ngerasa gak enak kalau temen lo yang pendek? Yang gak enak tuh kalau lo yang pendek. Ya? Jadi lo harus lihat, lo pilih mana? Lo tinggi temen lo pendek, apa lo yang pendek temen lo yang tinggi? Coba jujur. Buari hidup, thanks boys. Ya, bang, lebaran gue tahun ini plot twist banget. Gue dikasih tahu kalau gue anak angkat, walaupun udah ada feeling sih. Oh, oke, nggak apa-apa. Tapi lo disayang penuh kan? Maksudnya di alhamdulillah secara kebutuhan kasih sayang cukup. Kalau cukup kita syukurin, alhamdulillah. Itu berarti ibu bapak lo itu dengan sangat luar biasa mau mendidik, ya nggak apa-apa. Kita doakan lo dan keluarga lo selalu bahagia, sehat tanpa kekurangan apapun. Ntar kita lihat ya. Jangan dipapet ya bang, mau lihat replay. Kalau di, terlalu kepanjang. Ini. Sebentar, berarti nggak usah Permadi Baktiar. Udah ada tips nggak ayah biar nambah 1 cm walaupun umur udah di atas 21? Apa nih tinggi? Apa nih yang nambah 1 cm? Apa nih kucing iber yang nambah 1 cm itu apa? Apa mau ditambah tinggi badan ya? Tinggi badan ya maksudnya ya? Asy. Coba lo tau gak sih yang itu kretek-kretek abal-abal itu? Yang kretek abal-abal itu itu kan ngomong kan, oh kita tingginya itu kadang-kadang kakinya gak sama karena mungkin ada perubahan struktur tulang apa segala. Coba ucing hiber lo kretekin abal-abal, mungkin nambah 3 meter. Bisa jadi loh, kita gak pernah tahu, mungkin aja. Buar hidup, thanks boys. Pak, minta doanya, saya mau ujian tugas akhir. Dan kepada abang, sehat selalu sekeluarga dan viewer sejahtera selalu. Oh, amin. Ya, mudah-mudahan yang ini mau apa? Mau ujian terakhir? Mau ujian terakhir? Saya mau ujian tugas akhir. Ya, udah mudah-mudahan dilancarin. Yang penting belajar, ya. Ingat ya, ini nasihat sesat lo di sini. Ya, kita doain semoga lo lancar, tapi jangan lupa belajar. Ya, belajar enggak, tapi berharap nilai bagus kan nggak mungkin juga. Anda kan, kayaknya belum tentu semua orang jenius ya. Tapi jangan lupa belajar. Terus, biasanya gue menggunakan namanya satu hari sebelum ujian, gue tidak belajar sama sekali. Nah, orang-orang kebalik. Sebulan gak belajar-belajar, pas satu hari sebelum baru belajar. Nah besoknya lupa, nah gue enggak. Gue sehari sebelumnya itu tidak sama sekali gak megang pelajaran. Gue ngebantu nenek-nenek nyebrang, ngejar maling, ngebantu angkat jemuran ibu-ibu atau nenek-nenek. Ya kan, bantu apalagi, banyak lah gitu. Itu yang harusnya lo lakukan biar otak lo tuh ada istirahat, biar dia tuh nyerap dulu itu ya. Jadi nggak harus sehari sebelum, biarkan pala istirahat. Tengkolope bang, perginya tadi maksudnya bukan hilang tapi nge apa itu? Kenapa tulisannya kepotong-potong kalau Saweria ini. Bang, perginya tadi maksudnya bukan healing tapi ngerantau, tiba-tiba gak dikasih. Oh, yang tadi mau perginya itu gak dikasih. Jadi pertama, berarti si Tengku ini tuh pengen ngerantau awalnya. Tapi awalnya diizinin tuh sama abis itu, setelah itu akhirnya gak diizinin sama ibunya. Ya mungkin ibu lo gak mau lo bahagia, enggak lah ya, enggak mau. Mungkin ibu lo khawatir. Umur berapa? Mungkin ibu lo masih bingung, takutnya nanti kamu kenapa-napa gitu kan.
Nah, kalau kamu pergi nanti siapa yang nyapu, ya kan? Nanti kalau kamu pergi siapa lagi buar yang bisa disajikan? Buar hidup, buar hidup, thanks boys. Gak mungkin ibu khawatir ya. Ngomongin baik-baik, bu. Saya pergi tuh dengan niatan seperti ini. Tapi ibu gak setuju. Iya, diam dulu dong, dengerin dulu gue ini juga nih. Jangan, gak boleh itu duraka ya. Ngomong dulu pelan-pelan. Ini belum bu, saya maunya gini. Karena begini-begini. Ngomongin dulu baik-baik sama ibu. Wajar lah namanya ibu khawatir. Lo pergi ngerantau. Eh, mau bagaimanapun lo tuh anak, ya kan? Kalau tiba-tiba lo pergi jauh ya ibu ya pasti sedih lah, masih rindu, ya. Bang, kenapa disetrika dulu baru dibalik? Jadi kalau ini kan sablonan, jadi kalau di sablon langsung disetrika itu bisa meletek, makanya dibaliknya biar dia agak sedikit lurus. Nah nanti di bagian ini baru kita lipet. Oh tekniknya gitu bang? Enggak, gue baru mikir nih tadi. gue baru mikir kan berantakan lagi ya. Tapi nggak seberantakan kan yang dilihat kusut, bukan berantakan nih. Jadi udah nggak kusut ya. Baru tinggal gini, dirapiin sedikit. Gitu. Jadinya trikanya enggak efisien gitu loh guys ya. Gini enggak sih nyetrika yang benar? Nah. Lipat, set. Jadi ada Saweria ya dari DPN, di take down enggak Bang? Ini mau nonton replaynya. Enggak di take down. Ya, soalnya enggak ada pembahasan yang ancur-ancuran kayak kemarin. Kemarin kalian kan ancur-ancuran. Ya, karena kan harusnya pembahasannya aman. Tapi ini video kita, gua enggak tahu nih berapa lama nih mesti nyetrika, ya kan? Mudah-mudahan sih segera selesai, ya. Tapi kita baca-baca. Yuk, guys, mulai pembahasan terlalu random. Jangan. Nah, udah selesai tuh. Udah. Ih. Gila, badan aku udah mulai keringetan ketika aku mulai basah. Bang, tutor lipat baju yang cepet dong. Jangan dilipat, ditumpuk. Ya. Ngapain dilipat kalau gue tuh kadang-kadang berpikir ya. Kenapa kita harus lipat padahal ujung-ujungnya kita pakai? Terima kasih Bung Fernalta yang sudah nanya ya. Itu loh. Biar muat aja di lemari. Loh, kan ada teknik kan? Kalian tahu kan teknik cara nih gini, gua kasih tahu. Kalau kalian mau lemari kalian kecil, kalian gulung gini nih, gulung. Nih, tuh digulung gini, guys. Nah, baru ditaro. Tumpuk. Kalau mau, kalau lemari kalian kecil. Kalau kalian gak punya lemari, ya beli dong. Udah beli baju gak punya lemari. Bingung gue. Nah. Ya. Masuk akal bang, mulai sekarang aku akan tumpuk baju dan berdebat dengan mamaku yang menyuruh lipat baju. Nice. Ingat guys, ini soal masalah kreativitas. Kata siapa orang tua lebih tahu daripada kita? Ini zamannya zaman 4.0. Apa itu boomers? Ya, boomers itu so less years bro, so less years. Tapi kalau kalian masuk neraka gara-gara ucapan gue, jangan bawa-bawa gue nanti kesana ya. Itu agak sedikit duraka sih sebenarnya. Ya, kan lo bisa dapat ilmu dari manapun, ya kan? Tapi kan yang memfilter terakhir lo, ya. Betul, terima kasih pencerahannya. Ya, sama-sama. Memang tempat ini tepat sekali untuk kalian mendapatkan nasihat-nasihat terbaik. Ya, karena banyak orang yang nasihat-nasihat tapi nggak practicable. Tahu nggak lo? Nggak applicable. Ya, nasihat itu harus applicable, bro. Ya, banyak orang-orang tuh yang, wah kita harus, nggak applicable. Kita lihat lagi di nanti
Awas ya kalau 400 ribu berbagi. Waridap, waridip, waridup. Thanks boys. Kasih nasihat tapi sendiri gak ngelakuin seperti itu. Loh iya iya dong. Banyak kan orang yang gitu. Ngomongnya bagus tapi itu cuma di depan orang. Loh, ayo jujur. Lo pernah gak lakuin gitu? Gak bro, kita tuh harus ini. Tapi lo juga gitu. Banyak kok. Jangan takut untuk menjadi orang sok baik. Ya, jangan takut guys. Bukankah kemunafikan itu sudah biasa kalian lihat? Ini sesat banget loh. Jangan diambil serius ya. Gue juga jadi khawatir loh. Awas ya kalau ngambil serius ya. Nah, tadi ada saya wira tuh. Kata temen yang itunya panjang, dia kesulitan cari kolor bang. Ada yang versi gajah, ada yang ujungnya gajah bro. Mainnya kurang jauh. Ada. Dan beberapa brand itu memang sengaja depannya itu gak seberapa gede sih kesannya. Orang bule tuh gak punya kolor. Lo beli kolor bule lah. Ya kan? Jangan kolor BS lo beli. Tau gak lo kolor BS apa itu? Kolor BS lo gelintar. Nah, boxer, iya ya. Tapi siapa di sini yang masih pakai kolor segitiga? Ada nggak? Cowok tuh pakai kolor segi empat nggak sih? Sekarang itu standarnya boxer-boxer gitu, yang gambarnya gambar-gambar waifu. Ya kan? Jujur, gak apa-apa, jujur aja bro. Gak apa-apa. Enggak abang, nanti gue disangka aneh. Emang iya, kenapa harus malam? Bro, berani untuk tampil beda. Disebutin namanya berani tampil beda. Tapi bang, nanti kalau tampil beda, ya makan ya. Kalau lo berani tampil beda, lo berani tampil dihina. Ya? Emang itu udah kodratnya gimana dong? Tadi ntar gue baca dulu abis ini ke Gform. Ya. Tuh. Udah makin-makin nih. Ntar lagi beres. Nih istri senang nih kalau udah semuanya. Ini aman kan? Aman kan? Oh ini sablonannya bagus bro. Dikasih setrikaan juga gak pecah. Sablonannya bagus. Jadi jenis sablon tuh ada dua ya, sablon karet sama sablon apa air ya nyebutnya, yang nyerap gitu. Kalau sablon yang karet itu yang bahaya kalau disetrika. Buaridip, buaridip, thanks boys. Panjang sejengkal bang waktu itu, lo ukur tuh, sakit. Sakit ya, berobat. Kita lihat ya, bang gue sedih. Bang gue sedih gara-gara teman kuliah gue udah pada lulus semua. Mereka pada pulang kampung. Jadi gak balik lagi. Gue jadi kesepian di kosan. Gue sendiri masih lanjut S2. Jadi gak ada temen. Temennya bang. Jadi lo sedih gara-gara temen lo udah pada lulus. Jadi lo gak ada temen di kosan. Karena berhubung lo masih ngelanjut ke S2. Bersyukur temen lo gak ada yang lanjut. Ya. Temen lo gak ada yang lanjut tuh. Ya. Lo kesepian doang temen. Lo lanjut ke S2. Harusnya bersyukur. Cari temen-temen S2. Tapi gue doain mudah-mudahan lo dapet temen ya. Pada pulang kampung soalnya itu. Jadi ini ngelanjutin S2. Ya mudah-mudahan S2 nya lancar guys. Ya. Nih baju. Akira Toriyama banget gak sih gue? Hah? Akira Toriyama banget bro. Ya. Gini amat ya Allah cari duit streaming sambil setrika. Loh, kalian gak tahu aja ini udah 2 tahun. Setiap kali habis lebaran gue pasti begini. Ini namanya melempar batu dengan melempar dua burung dengan satu batu. Ya. Kamu kapan setrikanya? Nanti di live streamingin. Gitu. Live streaming dapat. Setrika beres. Ini namanya kreatif boys, kreatif ya.
Yang penting kita ngejalaninnya seneng aja. Misalkan lo disuruh setrika, oh iya, setrika tuh menyenangkan banget, aku suka banget nyetrika. Ya, alhamdulillah. Tuh, lihat, guys, kalau lo nyetrika, istri lo beliin nasi goreng. Ya kan? Itu loh maksud gue. Wah, suami gue lagi nyetrika tuh. Beliin nasi goreng. Gitu. Makanya kalian tuh jangan ragu-ragu. Bismillah. Ya. Panas masih. Ribet banget sebenernya sih. Ya. Anaknya tengar-tengir. Anak gue juga bingung tuh. Ya kenapa kamu, kenapa ayah live streak kak? Ntar nak, kalau kamu udah nyari duit baru kamu ngerti. Karena mau diceritain juga susah. Ya, ya lo tuh kuliah aja yang bener. Mudah-mudahan lo gak perlu nyetrika live streaming, gue bilang. Oke. Sok. Nah. Kita baca lagi dari komen ya. Bang, gua kesel sama orang yang jokesnya ofensif tapi kalau dipales malah baper. Mana gak lucu lagi jokesnya. Buat kalian yang kayak gitu, mending gak usah ikut nongkrong. Ya. Jadi orang nolep aja, ganggu banget sifat kalian itu. Lol. Ya ya ya. Emang ada? Ya ada sih. Ya ada sih. Ya ya. Ada orang yang lagi nongkrong, dia jokesnya ofensif, ofensif pas dibales, dia ini. Gak apa-apa bro. Kadang-kadang kita perlu orang kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita lagi nongkrong, nongkrong ada polisi yang ketangkep dia. Karena dia bakal dikorbanin sama satu tongkrongan. Ini siapa nih? Dia pak. Semua setuju. Dia, orang dia. Emang ada loh punya temen tongkrongan yang gak ada yang suka tapi masih tetap nongkrong? Hah? Ada. Ada enggak? Emang ada. Masih nongkrong padahal enggak ada yang mau dia nongkrong. Jangan gitulah, ya. Tapi kalau orang yang ngeselin sih ada aja sih. Kalau yang lagi nongkrong orang yang ngeselin, nyebelin. Biasanya kayak gitu dikerjain gak sih bro? Kayak misalkan dikasih itu loh, tau gak sih lo? Zaman dulu ada kita kalau di gua ya, di era gua ya, itu ada yang namanya broklak. Broklak itu coklat yang bisa bikin berak-berak. Nah dia, orang-orang tongkrongan itu biasanya kalau gak suka bisa dikasih gitu. Eh bro, bawa coklat gak bro? Apa nih coklat? Wih asik juga nih coklat. Kasih coklat, set set set. Yah, dua hari sih dia gak nongkrong-nongkrong nih. Kenapa ya? Gak tahu. Tiba-tiba bilang, kenapa bro? Berak-berak gue deh kemarin. Berarti works. Itu ya. Gue gak ngajarin kalian. Cuman temen gue dulu pernah ngelakuin kayak gitu. Jangan ya. Mau bagaimanapun temen kita itu masih manusia guys. Jadi jangan lakukan itu. Jangan ya. Buar hidup. Thanks boys. Dulu ada bang, dia sering traktir soalnya. Wah, Denny Zokot ngasih apa tuh? R6FGFTZQAL. Wah itu, tuh guys. Apa tuh? Apa tuh? Waduh. Steam Wallet. Nah lo, ada Steam Wallet lo. Silakan tuh, yang mau klaim, buru-buru. Gak ada gitu yang DM gue. Bang, Steam Wallet nih bang. Bisa kali, bisa beliin Dragon's Dogma 10 biji. Ya kan? Gue jualan game deh. Habis itu. Oh, kispray. Kita lihat lagi yang di kolom komentar. Di kolom komentar di ini. Cara menghilangkan rasa malas gimana bang? Rasa malas ini ganggu banget. Masa baru duduk di meja kerja terus nyalain PC tiba-tiba udah malas aja. By the way, makasih
rekomendasi game RTS-nya bang, variasi apa tuh, variasi gamenya jadi banyak, nggak cuma hentai aja. Baguslah ya, cara menghilangkan rasa malas miskin ya. Biasanya itu efektif. Jadi kalau kalian masih males tapi kalian masih ada duit, ya chance bisa. Tapi kalau kalian udah kere gitu ya, kalian pasti gerak gitu, maksud gue. Bener gak sih? Bener gak? Setuju gak kalian? Hah? Make sense sih, ya kan? Make sense loh. Tapi habit, lo baca buku, namanya adalah Making a Habit. Emang ada bang bukunya? Ada, pas cari aja. Pokoknya tentang habit. Nah, lo baca bukunya sampai habis. Pas sudah kelar, nah lo nggak malas-malas banget tuh baca buku. Gua nggak tahu tuh akan ngasih lo perubahan apa enggak. Tapi at least lo rajin buat baca tuh buku. Tapi zaman sekarang juga kadang-kadang gitu, suka orang-orang tuh malas baca buku sekarang. Ah, enggak bang, saya lebih baik nonton video daripada baca buku. Buar hidup, thanks boys. Gue mikir, gue juga sama. Gara-gara video jadi malas baca buku. Kang curhat, oke, boleh. Mana curhat? Curhatmu mana? Gue baca. Kang curhat, gue lagi ngejar cewek tapi dia balasnya singkat banget dan gak inisiatif nanya balik. Kira-kira tetap maju apa mundur ya? Cakep gak dia? Banyak yang ngejar gak? Muka lo kayak apa? Tapi ini benar. Ini ngaruh guys. Kita akan bisa tahu pergerakan cewek tersebut itu tergantung dari kita juga. Tapi biasanya kadang-kadang, apakah kalau menurut gua, maju aja bro, terlepas dari apapun. Gua kasih inget ya, kalian tuh jangan keburu minder. Kan udah gua bilang cewek itu nggak suka sama cowok yang punya nilai yang sama. Misalkan si cewek nilainya 7, dia nggak bakal mau sama yang nilainya 7. Dia maunya sama nilainya 5 sama 4 itu. Kalau ceweknya nilainya 9, dia mau nilainya 7, 8 atau enggak 6, 7, 7 lah, 7, 6 kayak kejauhan ya. Jadi kalau kalian ngejar cewek, pastikan dia itulah ngejar lebih cakep dari nilai lu. Itu wajar. Jadi tetap kejar. Ya. Jangan ragu-ragu, coba aja dulu. Kadang-kadang siapa yang bilang bahwa harus ganteng? Bukankah yang ganteng kalah sama yang lucu? Tapi yang lucu gak jelek sih biasanya. Maksudnya yang lucu juga jangan jelek-jelek banget. Jadi tetap kejar ya. Lagi pula nothing tulus bro. Ini serius nih, nothing tulus. Daripada penasaran, mending tahu. Soal masalah dia gak, dia terima kita ya sudah. Kalau gak terima ya sudah. Gitu. Daripada gak tahu. Lo pernah kan gak ngalamin yang kayak lo suka sama satu cewek nih, ya kan? Terus si ceweknya lo gak tembak-tembak, cuma dari jauh-jauh lihat-lihat, ketawa-ketawa, diceng-cengin temen. 65 tahun kemudian ketemu tuh. Tapi tahu gak sih, dulu tuh waktu pas kita suka diceng-cengin, aku juga sebenarnya suka lagi sama kamu. Tuh berak banget tuh. Ya. Jadinya kan, nah kan, we never know bro. Jadi tadi siapapun yang ngirim, siapa? Yuta, gas. Cowok itu dilihat kegigihannya, santai. Lo pernah, kan gue bilang lo pernah lihat cowok biasa aja tapi ceweknya cakep. Ya udah, jangan minder sama muka. Ya, jangan minder sama muka. Tapi bang yang ngejar dia banyak ganteng-ganteng. Ya mungkin ceweknya maunya yang jelek. Coba tahu ya. Ah, aku males aku sama yang ganteng-ganteng, capek.
mau main jelek ah sekali gitu. Gak ada orang yang jelek ya. Jangan diambil serius Bung Yuta, tapi maju aja. Gas daripada penasaran. Dia terima gak terima udah urusan belakang ya. Ini baju banyak ya. Gak kelar-kelar ya. Gitu. Coba kita baca lagi komen-komennya. Bang, kalau gue setrika kayak lu dimarahin emak gue bang. Gak rapi soalnya. Gak apa-apa. Ini bukan soal masalah rapi. Nih, Yuta gue kasih tahu pelajaran satu. Ini bukan soal masalah rapi gak rapi. Ini soal masalah niat. Gue mau nanya nih. Eh makasih bener dari si Koat. Ngasih tuh. Kalau ipit kecil gimana bang? Gedein lah. Ya, walaupun setrikaan gue gak rapi, tapi dapat nasi goreng. Lu rapi, mak lu ngasih nasi goreng gak? Nih, bini gue dibeli nasi goreng tuh. Tuh. Kan? Tuh, ada lagi tuh. Klaim. Yang dapat bilang makasih ya. Iya. Kalau yang dapat komen ya, takutnya tiba-tiba diklaim sama bot. Makasih Bung Dini Sikwat, lancar-lancar usaha rezeki. Terus ya, Bung Yuta, kalau lo mau deketin cewek gitu, bikin lo tuh punya kegiatan yang keren. Gitu. Ya kan nanya, kamu liburan kemana? Oh aku kayaknya lagi pengen ngebangun ini deh, stasiun radio. Kamu bikin stasiun? Enggak, aku yang ngebangun stasiun radio. Aku bangun satelitnya, aku bangun gitu. Gitu, apa enggak? Kayak, kamu nanti pas lagi liburan gini, lagi kosong, ngapain? Kayaknya gue sama temen-temen gue bakal ini deh, ngebangun pohon rumah. Jadi kan emang gue suka sama perkayuan kan, jadi gue suka motong-motong, ngegergaji, ngapus kan, ih laki banget, ya kan? Iya, suka kayak gitu. Nanti kalau memang ini nanti gue kirim videonya deh, kita lagi bikin-bikin, oh gitu kirim. Nah kirim tuh yang lu lagi keringetan gitu cuy, yang kayak netes-netes gitu cuy. Eh kita lagi ini kapan-kapan kalau kita datang gini. Buaridap, buaridip, buaridup, thanks boys. Ya, siapa tahu? Siapa tahu dia suka guys. Bung FZ pengen ngasih aja, makasih Bung FZ. Lancar-lancar, sehat selalu, 50.000 Bung FZ, makasih. Udah nah dari Yuta nih, udah sempat ketemu Kang dan ngobrolnya asik banget, tapi pas di chat singkat lagi bingung saya jadinya bang. Udah ngobrol aja langsung tembak aja, maksudnya bukan tembak, kasih tahu aja. Kapan-kapan kita jalan lagi yuk gitu, atau enggak apa gitu. Kan lo udah ngobrol juga asik, kemarin lagi ngobrol ini jalan ya. Sekali-sekali tuh jangan kasih pertanyaan bro. Cewek tuh gak suka dikasih pertanyaan sebenarnya. Kamu maunya makan apa gitu. Jangan kasih pernyataan, sekali-sekali cewek tuh. Jadi kalau lo ngasih pertanyaan 10 kali, kasih pernyataan sekali. Kamu mau makannya apa? Kamu sukanya apa? Kamu bunganya sukanya warna apa? Coklatnya suka rasa apa gitu kan? Dan segala macam nanti di ujung kayak kasih pernyataan, aku mau cium gitu. Nah, karena cewek itu sekali-sekali emang perlu juga pernyataan. Ingat, kita nih laki-laki. Ya. Jadi sekali-sekali ngasih pernyataan enggak apa-apa, Bung Yuta. Tapi ingat seperti judul dari live streaming ini. Nasihat sesat ya, jadi baik-baik menerimanya ya, hati-hati ya. Nah cewek senengnya dikasih bunga, khususnya bunga bang, betul, yang penting setrika beres, bener, yang penting setrika beres bro, betul, bener banget, yang penting setrika beres. Ya, coba dari komen nih. Saya suka sebel om kalau mendengar kata-kata sendirian aja bang, lagi sendiri bang, nonton sendiri bang. Kata sendiri lama-lama jadi teror mendengarnya.
Bagi orang-orang single kemana-mana kayak nonton sendiri, bikin story, share tiket film sendiri. Pasti selalu komennya gitu-gitu. Coba Om Dani, bisa gak kasih masukan? Saya bukan introvert. Oh jadi kayak lo pergi nonton sendiri, pergi makan sendiri gitu. Apa-apa sendiri. Terus orang pada ngomong, eh lo sendiri aja, lo sendiri aja, lo sendiri aja. Ya lo tonjok dong yang nanya itu. Ngebacot aja lo gitu. Gak apa-apa, sekali-sekali menunjukkan rasa tidak suka terhadap seseorang itu adalah bukan hal yang buruk. Ya. Jadi kasih lihat untuk kepada mereka-mereka yang mulutnya kayak lemes itu. Ya. Oh, pukul. Makanya sekali-sekali kalian itu aja. Ajak nonton sama teman-teman gitu loh. Tapi benar ya, jangan terlalu sering jadi gini. Ini serius nih. Jangan terlalu sering sendiri. Bukan soal masalah sendiri, karena kita tuh harus memang sekali-sekali tuh berkumpul gitu. Jadi jangan terlalu sering. Nanti lo terlalu nyaman sendiri, akhirnya lo terisolasi. Ketika lo merasa terisolasi, akhirnya lo merasa ditinggalkan. Ketika lo merasa ditinggalkan, lo merasa gak ada yang mencintai. Akhirnya ketika lo ngerasa gak ada yang mencintai, lo ngerasa lo gak akan layak untuk dunia ini. Abis itu lo ngerasa bahwa oh, tidak ada, gue gak punya cewek yang akan apa dan segala macam. Nah, pas lo datang ke sini. Jadi mulai besok, jangan sering kesendirian, sering-sering pergi bareng sama yang lain. Misalkan ada daerah lo ada sis kambling ikut. Kan ada tuh yang suka ibu-ibu yang pagi-pagi tuh jam 7:30 tuh, apa enggak 7:30 tuh yang aerobik di depan jalan. Yang di ujung jalan, gue gak ngerti kenapa dia harus di ujung jalan. Kan dia bisa masuk ke dalam, tapi dia di ujung jalan. Terus dikasih suara mic yang 1, 2, 3 gitu, ikut. Ya, boleh ikut, kayak gitu-gituan. Jangan membiasakan sendiri ya, nanti terlalu tenggelam dalam diri lo sendiri bro. Ya. Tapi gak apa, kalau lo mau sendiri gak apa-apa, boleh, tapi jangan terlalu sering sendiri. Kemarin saudara bokap datang ke rumah, sebelum saudara bokap gue WhatsApp ke kakak gue kalau mau ke rumah. Yang bikin males, bokap gue kayak menyambut banget, kayak ada presiden. Gue posisi pulang kerja dari pagi lembur, disuruh ikut menjamu. Gue capek banget sama ngantuk, bilang aja kayak abis pulang kerja dari pagi kecapean. Masalahnya dia ngabarin lagi OTW dari habis maghrib sampai jam 9 baru. Sampai kita nungguin tamu kayak orang bego, mana gue capek ngantuk banget lagi. Ini susah nih. Ini susah nih. Jadi kayak kadang-kadang kita kedatangan tamu, orang tua bilang, eh nanti ada tamu nih, mungkin bokap sama nyokap. Kita gak pernah tahu sejarahnya kan. Siapa tahu bokap nyokap tuh dulu pernah lagi masuk ke hutan berdua lawan macan, ditolong oleh orang tersebut. Kalau gak lo gak lahir. Apa gak lagi lawan beruang, ditolong oleh orang tersebut. Dia mau datang nih, padahal lo lagi capek juga dan segala macam. Gue sih, gue sarankan kalau kayak gitu jangan pulang. Lo cari alasan untuk tidak sampai rumah. Maaf, lagi ada kerjaan 2 hari. Gitu. Ya, jadi lo bisa menghindari hal-hal tersebut. Awas ya, lo ambil nasihat gue ini, gue tendang ya. Awas ya. Lo ambil bulet-bulet nih nasihat, gue selepet lo. Gue takut nih, ada beneran. Dari Yuta, oh nih Yuta ada lagi nih. Gandito ngirim ini nih, share video tapi gue nyalain. Baru datang. Ini konsep podcastnya gimana sih, kok ada ART lagi nyetrika? Loh! Jarang kan ngeliat ART maco begini kan. Dari Yuta tuh udah sempet gue, dari itu dari Gandito tadi ya, udah sempet gue ajak keluar bang, selalu dibales lagi, oh selalu nggak dibales lagi kang, oh ya move on bro, laki-laki juga punya waktu, Bung Yuta, nih, lo sekarang incer 5 cewek langsung, posting 5 story yang berbeda dengan 5 wanita, terus dia mikir, ih gila, ternyata dia se-attractive itu loh. Gue gak balas, gue balas, ternyata dia langsung sama 5 cewek. Ini namanya sebutnya mind puzzling. Bener gak tuh bahasa kata-katanya tuh? Ya? Begituin. Nanti dia, oh rugi nih gue kayaknya nih. Ya kan? Gak tahu berhasil apa enggak tuh guys.
Kalau udah kayak gitu move on lah, Bung Yuta. Kalau lo nggak dibalas, kita juga punya inilah. Someday kalau bisa aja, waktunya nggak tepat, situasinya nggak memungkinkan. Emang lagi nggak cocok aja. Kita nggak pernah tahu, siapa tahu nih 2 tahun kemudian, 1 tahun kemudian, 6 bulan kemudian ketemu lagi. Gitu. Eh, Yuta, eh, kamu. Udah lama ya kita nggak ngobrol. Oh iya, gini. Eh, siapa tahu di situ berbeda. Ya mungkin emang waktunya nggak tepat aja. Bisa aja lah. Kalau kamu nggak bisa jatuh cinta hari ini kepada aku, maka mungkin lain hari aku akan membuatmu jatuh cinta. Gitu, gila. Kispray bro, 2024. Ya. Jadi jangan pikir bahwa jatuh cinta harus hari ini aja. Lo pernah kan ngalamin suka sama satu cewek, pada saat itu gak kemana-mana. Eh tiba-tiba 4 tahun kemudian, tiba-tiba lo sukanya SMA ya, tiba-tiba abis selesai kerja gak sengaja ketemu di tengah jalan. Dia lagi misalkan dia kesenggol motor gitu, kakinya patah. Lo datang, eh lo bukannya si ini? Oh iya, kenapa lo, kaki gue patah nih gitu. Oh yaudah, yuk gue bantu deh, bawa ke rumah sakit, ngobrol-ngobrol. Terus dia ngomong, eh lo sekarang beda ya, dulu tuh kelihatannya gitu, sekarang beda lo gitu. Dulu kamu asem, sekarang gak seasem dulu. Nah ya kan, gak pernah ada yang tahu bro. Gitu, FTV banget, FTV. Ya. Tapi lo berharap gak sih ketemu yang kayak model-model FTV gitu, lagi jalan-jalan ada cewek cakep, lo kenalan akhirnya jodoh. Ngarep juga kayaknya sih. Nah, ada aja cerita itu yang nabraknya kita ya. Lo niatin tuh, gue udah tahu dia bakal lewat sini, ku tabrak ah. Kriminal anjing. Itu namanya kriminal. Kalau kayak begitu. Nah. Ih, tanpa sadar lo udah berapa tumpuk baju lo. Makanya nih, makanya kalau lo ngelakuin sesuatu jangan dipikirin, ya. Gak bisa sih, pasti dipikirin. Kerjain dobs rumah dikontenin. Benar. Itu, betul. Betul sekali Christian. Bahkan nemu di kantong 50.000. Ya kan? Nasi lu dingin tuh, Bang. Oh iya. Oke, kita lihat lagi. Selanjutnya. Halo Bang Dani, Bung Miles nih, apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik, nasi goreng gue jatuh. Semoga sehat selalu, dan by the way keren nih streamingnya nyetrika. Besok streaming sambil cuci baju, Bang. Gak usah, ribet. Ya, cuci baju ribet. Aduh sayang, belum 5 menit. Mau cerita keluh kesah, boleh ya? Mana nih? Sekarang sih lagi, by the way curhat nih, sekarang sih lagi mood seneng sih walau kondisi finansial gak menyenangkan. Jadi gini, ayah lagi ngerjain beberapa nih, tapi kadang kalau lagi hujan, mood kerja turun terus ngantuk mulu. Nasib tinggal di Bogor, hujan mulu sore. Udah itu aja curhatnya, cuma curhat keluh kesah aja kalau kerja, tapi suasana hujan bikin ngantuk. Oh, gak apa-apa, kalau ngantuk tidur. Ya. Kalau gitu kerjanya sembari berdiri. Jangan kerjanya, ih lucu banget bajunya. Bener lucu ya. Makan apa tuh, nasi goreng? Gak boleh tuh berdiri, iya bener kan? Terus kedua, ada teknik. Ini biasa dilakukan oleh orang lagi ngantuk di jalan. Lo pernah gak sih ngerasain kayak lo lagi di jalan nih, naik mobil, jalannya terlalu lurus. Lo naik mobil misalkan ya, jangan naik motor, naik mobil. Terus lo ngerasa ngantuk.
ya kan? Lu ngerasa, oh ngantuk banget nih gue. Nah, lu gunain teknik-teknik supaya lu gak ngantuk. Pertama, teriak-teriak. Biar adrenalin lu tuh naik, cuy. Lu langsung teriak-teriak aja, wow, wah, gitu. Emang kamu gak sayang aku? Emang aku gak pernah jadi prioritas kamu? Emang kamu gak pernah mikirin aku? Gitu-gitu deh. Ya kan? Teriak lagi, aku maunya disayang. Gitu, aku mau juga mau dipeduliin. Aku walaupun laki-laki, aku juga mau dimanja-manja. Gitu, teriak-teriak tuh. Nah, biar seger. Di tengah jalan. Jadi bakarnya banyak orang. Lo tau kan, kalau misalkan lo lagi kerja, istirahat 30-30-30. Ada tekniknya kan, maksudnya berarti di selalu kerja, berdiri, lo harus olahraga juga. Olahraga mata, olahraga apa, biar kondisinya tetap fit gitu. Gue kalau naik motor autopilot bang. Viralkan dugaan suami selingkuh istri malah ditangkap polisi. Gimana pendapat lu bang? Apakah si istri memang pantas ditangkap? Gimana? Dugaan suami selingkuh istri malah ditangkap polisi. Ya mungkin suami selingkuh istrinya korupsi. Gak tahu. Ya beritanya juga belum ketahui. Ini beritanya gimana? Konsep beritanya nih. Kita kan gak tahu nih. Kenapa istrinya yang jadi ya kan kita gak tahu. Ya. Nah itu sih udah. Itu kalau udah kayak gitu udah dendam-dendaman guys. Jangan lah ya. Makanya yang paling sulit dari seseorang itu salah satunya adalah setia. Ya. Ingat prinsipnya. Bukan kita, gue selalu berpendapat jangan mencoba ngetes seberapa kuat lo menahan godaan wanita. Yang ada yang lo harus lakukan adalah hindari. Orang-orang yang setia itu menghindari sesuatu hal yang bisa membuat dia itu kena temptation. Gitu. Eh guys, pergi yuk. Kemana? Nongkrong di sini, ada ceweknya enggak di sana? Ada orang enggak pakai baju. Ah, hindari. Fix yang kayak gitu-gitu. Ini bukan gua ngetes, gua kuat enggak gitu, tolol. Ya. Kayak gitu-gitu. Itu tuh kita di mindset-nya kita harus ada, bukan ngetes malah ngetes sama siapa lu? Sakti bener. Setuju, Bang? Wah, ya kan? Kalau Bang Dani gimana? Gue gak punya temen cewek bro. Tapi beneran gue gak punya temen cewek dari dulu. Emang gak nyaman sama cewek. Jadi gue temennya tuh rata-rata cowok semua. Gue bilang sama bini gue kalau aku sampai punya temen cewek, tanyain, curigain. Gitu. Ya kan? Kalau ketahuan kan. Maksudnya kalau ini kan, enggak. Terus bini gue nyangkanya gue ini bercanda nih guys. Ya tapi gak bener gue gak punya temen cewek. Tanya aja teman-teman SMA gue. Gak ada kayak gue punya temen cewek dah. Ya. Mbak Kiana loh. Mbak Kiana tuh ya kenal. Tapi kan gue udah bilang sama Mbak Kiana juga. Gue bilang loh sama Mbak Kiana. Gue bilang gue tidak terbiasa untuk bicara langsung sama wanita. Gue ngomong gitu. Jadi dia ngobrol sama Billy. Jadi Billy yang kena itu, yang kena mesti ngobrol sama cewek, ya. Makasih ya, Bill. Maafkan gue, memang begitu orangnya. Minimal kenalin ke embun. Oh, gue ngasih tahu loh, tapi gue ngasih tahu. Kalau gue ini ada satu itu Mbak Kiana itu cewek. Ah, terus kata dia gitu. Gitu guys. Ya kan? Itu masalah rumah tangga lah. Gak mau cerita gini gue. Ya.
Nah nih, ntar lu kita lihat lagi, baca dari kalian lagi sebentar. Nggak kelar-kelar tuh sih kak, banyak bro, sumpah. Kita baca selanjutnya dari teman-teman yang lain. Oh tenang, bro, Bung Lal tutup. Banyak ini. Halo Om Dan, halo selamat malam Om Dani, selamat malam juga. Mau cerita sebel, namaku Fernando, aku Dani Jidat. Ya, cowok. Oke, namaku Fernando, cowok saya. Oh ini cewek. Namaku Fernando, cowok saya. Oke, cowok saya kok udah 2 hari diemin saya, nggak balas-balas chat. Tolong kasih masukan. By the way, nama pacar saya Anthony. Dia namanya Fernando, pacarnya Anthony, udah 2 hari gak dibalas-balas. Coba tolong apa? Tolong kasih masukan. Ya. Halo, bisa gak usah dikontek-kontek lagi? Ya. Ah, itu namanya gak jodoh bro. Ya. Memang udah saatnya kalian berpisah. Ya. Itu dia mungkin Fernando Torres sama Anthony Gasing ya, itu dia tadi dari Fernando ya. Ada-ada aja loh, gua tahu ini beneran apa enggak loh. Jadi heran bang, kenapa ya kalau kumpul keluarga, kenapa keluarga yang kurang selalu bagian cuci piring? Hah? Jadi heran bang, kenapa ya kalau kumpul keluarga, kenapa keluarga yang kurang selalu bagian cuci piring? Masa sih? Guys, apa iya? Masa gue baru tahu ada konsep ini. Jadi kalau kumpul keluarga, keluarga yang kurang, maksudnya keluarga yang kurang tuh gimana maksudnya? Keluarga yang kurang dia bagian cuci piring. Apa maksudnya tuh? Yang makan bagian yang masa sih, bro? Serius. Apa? Kenapa? Ini enggak bener loh. Ini harus diberesin loh. Masa gitu sih? Valid bang. Ah masa aku baru tahu? Iya bang, real. Ya emang bang. Kumpul di rumah kaya, yang lebih miskin yang cuci piring. Astagfirullahaladzim, gak boleh gitu loh. Keluarga yang kurang. Tapi maksud gua itu ada rule-nya. Ada satu lo coba, gak punya keluarga bang. Kurang relate ya. Ya, oke. Ya, kita gak boleh biasakan kayak gitu. Ya kalau gak ganti-gantian, kenapa harus ada yang kayak gitu? Oh iya, kayaknya yang gak boleh lah, gak boleh gitu. Malah makanya, kalau menurut gua, ini gua pribadi ya, kalau gua sebagai rumah, ya apa, yang punya rumah, kan dateng nih, yang nyuci piring yang punya rumah lah. Taruh sana, karena kita kan menjamu. Iya kan? Terus ada orang datang. Gak apa-apa, saya aja yang cuciin gitu. Eh udah cuciin lah. Oh iya juga ya. Maksudnya bener juga ya. Ah bingung gue jadinya. Pas lagi gitu, tapi ya udah cuci aja lah. Gitu benar juga, salah juga. Jadi harusnya gimana? Ya udahlah kalau gitu ayo kita ke tempat Bang Dani biar enggak, gua juga enggak mau nerima. Karena gua enggak mau rumah gua repotin. Bapak saya, dua emak saya kebanyakan gitu. Kalau bisa jangan digituin lah. Pokoknya sekarang nih yang nonton gua, kalau lu didatengin rumah lu sebagai yang punya rumah yang cuci piring. Yang lain pada ngepel, nyapu. Ya, nyetrika. Masa janganlah, itu kan kayaknya gimana? Gue baru tahu nih kalau ada struktur sosial seperti ini. Jangan ya. Baru tahu gue nih. Halo Om Dani, ucapin aku dong ultah selemalam. Nama aku Venice. Halo,
Mbak Venis, kayaknya Mbak ya. Selamat ulang tahun buat Mbak Venis ya. Sehat selalu, mudah-mudahan Mbak Venis yang Mbak Venis mau selalu tercapai ya. Sehat-sehat selalu itu Mbak Venis. Enggak usah, siapa tahu benar namanya benar itu. Ya kan? Emang ada cowok namanya Venis? Venisa? Ya kan? Kalau orang Sunda ngomongnya oke. Okay. Ya. Udah rusak loh, udah mulai rusak loh ya. Selamat ulang tahun ya. Mau curhat terkait ribut sama bokap. Waduh, berat nih tiba-tiba. Mau curhat terkait ribut sama bokap di rumah sampai bikin sakit hati sampai sekarang, bahkan lebaran kemarin enggak maaf-maafan. Boleh cerita panjangnya gue kirim via email, Bang? Boleh. Boleh kalau mau, boleh. Kalau mau dikirim boleh. Gua enggak tahu apakah bisa kebaca sekarang, tapi pastinya nanti gua baca kalau enggak di hari ini di next, di talk to me selanjutnya ya. Boleh. Bang, saya mau freelance nyari klien luar negeri tapi bahasa Inggris saya kurang bagus. Kira-kira mesti nunggu sampai lancar dulu atau langsung gasken aja modal? Gasken, Bro. Gasken. Gua sebagai orang yang TOEFL-nya 3 juta, gua tuh ngerasa orang itu karena kurang percaya diri aja menurut gua. Kalau kalian gak bisa, orang luar negeri tuh ngerti kok kalau kita bahasa Inggrisnya agak kurang-kurang gitu. Maksud gua, kalau misalkan kayak datang colek, Mister, yes, hungry, eat where? Dia ngerti, oh orang ini gila. Ngerti, oh dia orang lapar. Dia mau makan tapi kemana gitu loh maksud gua. Gitu. Dan semakin sering lo gunain, semakin nanti lo terbiasa. Nanti lo makin ini, gak apa-apa gasken. Ya, itu gasken. Jangan, kita jangan malu. Dan kita adalah tangnya orang Indonesia, tang paling fluent loh untuk belajar bahasa apapun. Mau bahasa perindapan, adongke, nyanyi, bisa. Mau bahasa Thailand bisa, ya kan? Dan segala macam-macam gitu. Jadi kita harusnya cepat belajar. Ini valid loh dari orang yang TOEFL 3 juta. Ya. Hai manis. Datang. Hai manis, hari ini mantep banget bang. Gue seharian duduk di sofa sambil baca komik seharian penuh. Tapi semua itu hancur gara-gara gue gak sengaja ngeliat bapak-bapak yang merendah. Apa? Yang merendah dan menyetrika pakaian keluarga sembari bicara cabul mengenai pakaian dalam wanita di YouTube. Sekarang pikiran gue hancur bang, gue malah jadi menahan nafsu untuk tidak menyelami internet panas gara-gara kepikiran BH item motif bunga-bunga itu yang digunakan momi cantik di Jepang. Please minta doa supaya gue kuat. Lo emang lo setan, lo dajal, gak ada hubungannya sama gue. Kedajalan lo jangan diasosiasikan kepada orang lain, dajal mah dajal aja. Ngapa juga gue harus kebawa sama lo? Ya? Gitu. Lengkap iya, orang spesifik kan berarti udah kepikiran di otak dia. Ke masjid. Baca komik lo. Ya, oke. Ntar lo, ntar kakak baca-baca lah, ntar ke gak ini nih. Nah, wah ada kolor nih, kalau kolor cepet-cepet nih. Ada kolor. Kita harus selesai, minimal satu kotak ini kita harus selesaikan ya. Color BRB, iyalah. Oh, color. Ini sama YouTube gak dibikin kuning kan kayak gini. Kalau Twitch mah gak kuning, maksud gua. Ini gak kuning dong. Ini nyetrika color kuning. Color itu bahannya apa bang? Jenisnya ada beberapa. Ada yang, ini color gua tunda dulu lah ya. Color gua aja ntar. Kalau kolor yang lain baru deh ya. Itu kolor lu om gambar Superman. Tapi jujur deh, lu kan sekarang sok-sok iya nih sebagai orang kan. Maksud gue lu pengen gak sih pakai kolor yang kayak Superman gitu? Udah seumuran sekarang gitu. Mau kan sih kan maksud gue? Kan sekarang kolornya sok-sok keras gitu kan, laki banget itu.
Lo gak, emang gak mau kolornya Superman, Batman gitu, Spiderman gitu, masa gak mau sih? Lu doang bang, salah ya. Oke. Gak lo sok kuat sih lo di kolom komentar, sok iya lo, masa gak mau lo? Aneh banget lo. Model bagus lo pakai kolor Spiderman. Kan lagi pula yang lihat lo doang, gak lo tunjukin ke orang. Itu kan berarti kan maksudnya kepuasan sendiri aja gitu maksud gua. Enggak ya? Kenapa harus ini gitu? Mending Batman enggak sih? Nah, ya kan? Venom bagus, Bang. Iya, enggak apa-apa, boleh. Atau enggak misalkan ada yang suka sama siapa misalkan? Messi. Ya kan? Ada tulisan yang ntar di belakang, artinya apa Bang Messi gitu. Gak mau lo. Katanya cinta sama Messi. Kolor Messi gak mau. Nah gini nih enak nih. Dikit-dikit nih, sat. Nah, gimana kalau ngelipet yang ini sih? Oh. Ayah setrikannya sama kayak yang di rumah. Iya. Yeah. Emang ada berapa jenis setrikaan sih? Ya pasti mirip-mirip lah. Ada setrikaan portable. Tau gak lo? Setrikaan portable. Bang, apa di rumah sendiri itu wajib pakai sempak? Celana ini kongko kalau mau. Celana kongko. Lo jangan pakai sesuatu yang sempit di rumah. Kayak tidur. Tidur jangan pakai kolor. Tidur itu pakai celana doang. Jangan dipakein kolor. Karena peredaran darah, bro. Ini masalah kesehatan. Anjay. Ya. Bang, Ane mau tanya. Ane punya PS2 tapi udah dikasih harddisk dan udah lama gak Ane mainin. Kira-kira kalau dijual berapa, Bang? Satuan biasanya dijual ya. Gak tahu. Lu harus cari di toko ijo dong. Berapa harga pasarannya? Kayaknya 500-600 gak sih? Gue gak tahu ya, mesti cari lagi ya, gue juga gak tahu tuh harganya berapa. Om Dani mau curhat sedikit, Indonesia adalah salah satu negara di dunia yang ketika malam hari tidak ada matahari. Ini yang lebaran tanggal 5 nih, yang nanya nih. Yang lebaran tanggal 5 tuh kayaknya tuh. Tuh orang. Kayaknya. Mana lagi? Baju. Ya Allah. Aneh-aneh aja orang. Lanjut lagi setrika. Ini setrika adalah memang ritual tahunan, guys. Jadi wajar aja. Biasanya hanya terjadi setelah lebaran. Ya, Mbak Asri akan pulang tanggal 21 apa 20 gitu. Gua udah kena omel karena setrikaan dari kemarin numpuk. Ya. Sekaranglah saatnya gua menebus. Dan lo tau gak sih kalau lo udah jadi suami, katanya yang namanya pekerjaan rumah itu kayak nyuci piring, itu sebenarnya ternyata tuh kerjaan suami lo. Setuju gak kalian? Itu katanya kerjaan suami. Belanja, katanya suami itu kerjaan suami. Setuju? Ya emang bang. Enggak bang. Emangnya Mbak Sri suam bukan? Enggak, belum nikah bang. Enggak sih, tapi bapak gue sering gitu. Gue sih gak setuju ya. Gue gak setuju sih. Ya boleh dong, kan namanya pendapat kan boleh dong. Kalau kita gak setuju kan boleh-boleh aja kan. Ya kan. Ya. Tapi kak, siapa kan nggak tahu gue bener apa enggak gitu. Kalau ditanya setuju nggak, ya gue sih nggak setuju. Lo bukan berarti nggak setuju nggak lo kerjain gitu. Maksud gue kan boleh aja lo nggak setuju tapi lo kerjain. Buar hidup. Thanks boys. Kayaknya Indonesia satu-satunya negara di dunia di mana saat malam hari matahari masih terang. Matahari Department Store. Bung Enal. Terima kasih Bung Enel sudah hadir. Dokter kita yang satu ini emang beda. Memang walaupun dia sudah liburan lebaran tapi joknya tidak pernah absen. Ya, terima kasih Bung Enel.
Ya ya, ini kakak kita semua guys ya, kakak kita. Sehat-sehat Bung Enel ya. Bung Enel stres liburannya berakhir tuh. Oke, oh ini banyak nih baju, banyak juga ya baju-baju ginian ya. Ternyata menyetrika itu bukanlah sebuah hal yang mudah. Setelah gue pikir-pikir, kayaknya dia tadi gue udah setrika-setrikain gak habis-habis ya. Ya benar nih. Entah sampai kapan ini. Ini udah 1,5 jam loh. Gak boleh ngeluh, gak boleh ngeluh. Ini namanya buat keluarga bro. Buat anak istri, jangan ngeluh. Ya kerjain aja, jangan terlalu banyak dipikirin. Ya, jain. Biar ikhlas hati, biar ikhlas, biar ikhlas. Biar. Gak usah disetrika, langsung pakai. Tapi menurut lo, kenapa harus disetrika? Nih kan misalkan orang bilang, karena kan mau dipakai pergi, jadi kusut. Ya kalau gak dipakai pergi kan berarti gak harus disetrika kan? Bener gak? Apalagi kaos kayak kaos dalam gitu. Untuk menghilangkan kuman bang. Lah kita pakai keringetan berkuman lagi kak? Kata orang, ya udah kalau gitu nggak cuci aja bang sekarang. Benar-benar. Untuk menghilangkan kuman, betul-betul. Ya ya, benar-benar. Emang harus di ini guys. Kenapa nggak pas jalan aja baru disetrika? Cewek-cewek gitu. Coba lo cek deh. Lo punya pacar atau nggak lo punya istri? Lo cek deh. Dia udah disetrika bajunya. Pas dia mau berangkat nih, ayo kita pergi. Misalkan lo nih, cewek lo jemput nih. Ntar dulu aku setrika baju dulu, kenapa? Emang dari kemarin-kemarin gak disetrika? Enggak, karena biar gak kusut. Katanya gitu. Coba lo tanya misi lo juga sama gitu. Karena ntar terlalu bau kispray. Enggak semua Om Dani, semua. Semua gak sih? Gue nuduh nih. Nyetrika sambil jalan tuh susah loh, harus duduk. Betul, benar. Iya, gak salah. Wow, gue langsung tercerahkan loh pas lagi Gimaru mengatakan itu. Betul. Ini terbalik gak nih? Ah, ini yang mana dalamnya, mana luarnya nih? Oh dilihat dari atasnya dong. Oh ini luarnya. Ma gue gak kayak gitu. Akal-akalan kapitalistrika nih bang. Ada aja. Ya. Oke. Kita lanjut lagi curhatan kalian. Om Dani mau curhat sedikit. Ya udah tadi udah. By the way bang, ini miles lagi. Oh miles lagi. Doain bang biar tahun ini banyak proyek animasi pixel lagi. Biar bisa menarik klien lagi terus nyawer deh di sini. Amin, amin, amin. Ya siapapun lah ya. Semoga dipermudah rezekinya guys. Malam bang, malam juga. Bang pernah kepikiran gak kenapa ruh kita memiliki kehidupan ini? Waduh. Ini orang banyakin inilah gitu. Gue bingung nih kadang-kadang kalau orang tuh sampai mikirnya tuh terlalu kritis. Buar hidup, thanks boys. Kenapa ya? Bumi itu berputar. Dia saintis bukan, fisikanya 3. Kritis banget tuh berpikir, kenapa ruh ini memilih hidup ini? Ah, taulah tuh kenapa ruhnya. Ya. Ya. Bang, ini lagi pamer baju keluarga. Enggak, bentar lagi mau masuk etalase jualan. Dari Bung Denisya Koat, sumpah bang, dulu wali kota. Thanks boys. Dulu wali kota Malang namanya Penny Suparto, jangan disingkat. Ya 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 ya. Tuh dapat lagi tuh dari si itu tuh Denisya Koat. Dari Bung Hena, liburan. Gua hari Lebaran hari H ngerjain usus buntu. Kita berterima kasih atas dedikasi kerja keras dari Bung Hena. Yang sampai Bung, ada nggak sih alasan kenapa lo sampai hari liburan pun lo tetap harus kerja Bung Hendel, ya kan? Lo kan udah jadi dokter tuh setahunan berarti kan? Kenapa gitu? Apakah karena lo sesenang itu? Ya kan? Tapi kalau dipikir-pikir kalau nggak ada orang kayak Bung Hendel ya, di hari-hari kan pasti ada aja kejadian-kejadian yang kita nggak inginkan sama orang-orang lain ya. Nah orang-orang seperti Bung Hendel inilah yang
bisa berdedikasi dan orang-orang yang merutu bantu. Iya benar juga. Tetap semangat Bung Enel. Saya mendukung. Ya, jangan liburan ya. Jangan liburan. Kena jadwal piket biasanya. Oh gitu. Tapi kalau gitu ya, maksud gue dokter-dokter yang kayak Bung Enel ini kerjanya tuh berapa seberapa? Maksud gue pastilah pendapatannya bagus lah, karena namanya dokter, terus dia udah spesialis juga, terus jatuhnya operasi dan yang lain-lainnya. Maksud gue secara finansial mungkin nggak tahu juga ya. Tapi maksud gue secara pekerjaannya itu gimana gitu ya? Gimana maksud gue ngerti nggak sih? Apakah sehat untuk diri sendiri gitu maksud gue? Itu loh Kang, enak ya berak? Enak. Ya bener dong, lo bayangin aja lo gak berak 2 tahun. Hah? Lo pernah kebayang gak? Makanya kita tuh harus bersyukur, lo kebayang lo berak 2 tahun gak bisa berak. Gimana sih waktu ya? Berak yang gue udah sering bilang nih, tapi di sini gue ulang kembali. Berak yang bener tuh sehari sekali. Bener gak tuh? Coba para-para yang mengerti, sehari sekali itu harus berak. Ini bukan ngomongin jorok, gue juga lagi makan nasi goreng lagi. Siapa sih yang mulai tadi tuh? Ya? Nah itu. Jadi kalau sampai udah gak 4 hari, saya setiap 3 hari bang, gue sehari 20 kali bang. Lo kekurangan cairan bro. Turun lo sebulan turun 400 kilo lo. Sehari 20 kali. Namanya muntaber. Ya. Sehari tuh katanya sekali, sehari sekali. Katanya yang sehat, makanya kalau misalkan lo dalam 3 hari sekali atau enggak 4 hari sekali, berarti lo kekurangan zat besi. Bukan apa sih namanya tuh? Kekurangan apa sih bro? Serat. Makan jerami bro. Nggak tahu deh tuh jerami banyak seratnya apa enggak ya. Tapi katanya gitu, dan ini tidak boleh main-main loh, ini soal masalah kesehatan. Jadi sebisa mungkin 2 hari sekali atau enggak, kalau udah sampai 4 hari sekali. Dulu temen gue ada yang jatuhnya tuh 4 hari gitu ya, katanya 4 hari sekali. Dia pernah misalkan seminggu nggak boker. Itu bahaya loh. Itu namanya betu cuk. Ntar berak batu. Harus hati-hati. Saya susah makan bang, sayur sama buah sama sekali gak bisa. Masa gak ada sih buah satupun yang lo sayur oke lah, kita bisa berdebat deh sayur. Ya kan? Karena sayur belum tentu buah. Masa dari segitu banyak pilihan buah, enggak ada satupun yang lo demen? Buah. Dari sekian banyak buah, Mas, enggak ada gitu. Apa kek gitu? Semangka gitu misalkan. Salak kek, sayur paling aman sop bro kalau susah sayur. Sayur paling aman sop. Oh, sayur yang di sop maksudnya gitu kali ya. Ya, gue juga kurang bisa kalau sayur yang mentah. Ya udah dimatengin. Benar dimatengin, tapi perlu makan sayur. Kalau diganti kacang boleh nggak ya? Kacang-kacangan. Kalau kita serat di kacang ada serat kan? Ntar asam urat. Hah, susah juga emang. Ada aja hidup. Diganti kacang-kacangan gitu maksud gua. Kacang apa dulu? Kacang Garuda lah. Kacang apa? Kacang polong. Kacang-kacangan itu loh, tau kan yang kayak apa sih tuh yang makanan itu loh yang dicampur-campur. Buar hidup. Thanks, aku setiap boys. Habis makan berak, Kang.
usus lo gak berfungsi, pencernaan lo aneh. Proses dari lo makan sampai dia boker itu 8 jam kurang lebih. Jadi kalau lo makan langsung boker, itu ada yang aneh, cok. Ya, itu tandanya di dalam tuh bukan alat pencernaan ya, tapi pipa ledeng nyirit. Ya, kacang almond bang, ususnya lurus. Enggak, mungkin itu hasil dari yang sebelumnya, 8 jam sebelumnya, 8 jam sebelumnya gitu. Jangan berpikir aneh-aneh lah. Ya, itu mungkin 8 jam sebelumnya, 8 jam, dia kedorong-dorong gitu. Tapi kalau diganti kacang, lo tau kan kayak snack bar gitu yang isinya tuh kayak kacang apa digabung sama kacang apa. Paling demennya sayur tembakau sama bu. Siapa pikir dokter kita satu ini tidak mesum? Hah? Siapa? Siapa gak mikir bahwa ternyata dia juga laki, wajar aja. Yang penting jangan sampai brutal aja. Toh Bung Enol udah nikah, boleh-boleh aja. Boleh-boleh aja, boleh. Silahkan bebas itu mah. Ya. Gitu, boleh itu mah. Bang, kenapa sayur kadang utuh pas jadi Allahumma. Pencernaan lo jelek. Masa lo pas lagi makan nih, makan bayam, pas lagi lo pup, masa masih bayam setali-tali juga, masih ada iketannya kan, gak mungkin. Tolol banget. Ya gak mungkin dong. Itu namanya dongo. Pencernaan lo aneh. Tapi pernah sih sampai harus astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, kenapa gue harus baca yang kayak gini? Oke, kita lihat curhatan lagi guys. Ini orang aneh. Gue gak ngerti pengalaman hidup lo ya. Maksud gue, bisa gak pengalaman hidup lo tahan aja buat diri lo sendiri. Ya gak usah lo bagi-bagi ke kita. Maksud gue. Sat. Ada dibilang tarik sendiri. Ya, aneh-aneh aja lo. Lanjutin makan nasi goreng bang. Gue angetin ntar. Ya. Aneh-aneh aja sih. Nih, dah. Udah sekantong itu hampir udah habis nih bentar lagi nih. Tapi masih ada sekantong lagi. Gak perlu semua lah ya hari ini lah ya. Yang penting bini gue lihat gue tuh. Lo sen, jadi yang penting bini lihat. Eh gila suami gue udah berusaha banget nyuci. Eh nyuci setrika nih ya kan. Wah makasih ya gitu. Yang penting itu bro. Bukan benernya. Bang, gue overthinking di mana tahun depan bokap gue udah mau pensiun, sedangkan karir gue bisa dibilang belum dalam tahap cukup stabil. Gue takut nggak bisa menyanggupi tanggung jawabnya, baik dari segi finansial dan bantu pendidikan adik gue. Obrolin bro, ketakutan lo itu lo obrolkan sama keluarga lo. Lo tuh bukan Superman, lo bukan Vladimir Putin yang bisa mengendarai beruang. Lo mesti ingat. Bahwa kita itu hanya manusia biasa. Ketakutan lo itu share ke orang tua lo. Mereka pasti ngerti. Obrolin, Pak, bisa gak pensiunnya 5 tahun lagi? Gitu. Ngobrol deh. Maksud gue, ya? Iya, jadi lo tanya dulu. Lo tanya, tapi ini benar, kalau misalkan kayak gitu lo tanya dulu sama bokap lo. Papa kan besok tahun depan mau pensiun, ya kan? Aku khawatir nih sedangkan pekerjaan aku, tanya. Bilang sama ibu juga kalau ibu masih ada, gitu. Tanya tuh. Gak apa-apa, ingat guys. Masalah hidup lo, jangan lo tanggung sendiri. Kalau ada orang lain yang bisa kita susahin, kenapa tidak? Quote gue di tahun 2024. Ya orang tua lo pasti juga gak mau lo khawatir sendiri ya kan. Nanti lo depresi sendiri. Bagilah sama mereka. Cita-cita lah. Ya. Tanya-tanya ngobrol sama orang tua lo bro. Bang, cara menghilangkan overthinking kalau keluarga yang kita cintai meninggal gimana? Waduh. Gue gak punya pengalaman itu. Hah? Gimana? Bang, cara menghilangkan overthinking kalau keluarga yang kita cintai meninggal. Oh, jadi lo overthinking kalau misalkan keluarga yang lo cintai itu meninggal gimana? Jadi lo mikirin itu terus gitu.
ya lo rubah jadi yang positif gitu dong. Jadinya lo mau marah sama dia jadi kepikiran, jadinya lo sabar sama dia. Gitu dirubah bro. Ingat deh, lo cek berapa banyak pemikiran buruk lo dalam satu tahun ini terjadi dan terkabul gitu. Menurut penelitian dari Oxford tentang perikanan ikan arwana, bahwa hal yang tadi gue sebutkan itu biasanya bahkan di bawah 10%. Bayangkan. Itu dari penelitiannya begitu. Jadi itu biasanya hanya di pikiran lo aja. Ya. Share sama orang yang lo cintai kalau lo punya rasa takut. Jangan pegang takut itu sendirian. Gini bang, gue Diki nih bang. Masih inget dong yang gue cerita tentang gue yang masih sayang sama mantan gue itu lo bang. Semuanya cerita masih sayang sama mantannya di sini. Gak cuma lo doang Diki. Banyak di sini. Gue liatin nih. Ntar gue tanya. Vianmu mungkin masih. Rio mungkin masih. Gue cari-cari lagi nih. Jackie mungkin masih juga. Glukol apalagi. Sampai dia nyari di game-game apa gitu. Nah, Ucing Hiber masih. Jadi bukan hanya Diki doang, tapi banyak di sini. Ya. Masih inget dong yang gue cerita mantan gue yang sampai Bang Dani debat sama Bang Acit. Nah apa? Ntar lu. Nah kemarin pas sebelum lebaran, yang kemarin dari sebelum lebaran sampai sebaran, itu gue udah intens ketemuan nih bang. Oh dia intens ketemuan. Oh yang dia udah punya cowok bukan? Tapi dia nanya ke lo, cowok gue gak mau serius sama gue. Itu gue udah intens ketemuan nih bang, sesuai saran Bang Dani nih gue tanya. Apa cowoknya serius apa enggak? Jawaban dia gak tahu. Terus gue bilang ya udah sama gue aja. Gue yang lebih serius sama lo, tapi dia bilang belum mau bang. Nah solusinya gimana tuh bang kalau kayak gitu? Makasih bro, berarti muka lo gak kena bro. Jadi berarti cewek itu setia. Memang dia punya kekhawatiran itu aja. Dia punya kekhawatiran itu aja. Ya. Dia salah. Ini di live streamingnya aja. Nasihat sesat. Ya kan? Ya. Di ulti, jangan langsung ulti. Enggak. Ini kalau in seriousness ya, kan kita juga enggak pernah tahu muka Diki gimana. Jadi kan Diki dulu itu udah pernah pacaran sama itu cewek. Terus dia putus. Berarti kan ceweknya juga mau sama dia seharusnya. Tapi karena si sekarang si cowoknya ini dia udah punya cowok lagi sekarang. Ya kan? Berarti sebenarnya si cewek ini emang udah kesana Ki. Jadi udah kesana tuh si Diki tuh. Berarti ceweknya cowoknya. Jadi ketika lo udah ngomong begini, ini sebenarnya udah kasih, setidaknya lo udah kasih stempel lah gitu. Dia sengaja kepikiran dia. Oh, berarti kalau misalkan cowok gua enggak mau, gua ada Diki gitu. Nah ntar pas dia datang, ternyata bener cowok gue gak jelas, gue sama lo aja, lo bilang gue udah ada yang lain. Dendam itu, membalas dendam itu adalah hal ternikmat yang bisa lo lakukan. Ingat ya. Empenjeng, iya. Setuju bang, aku sudah mengalami. Iya, siapa bilang balas dendam itu gak enak? Siapa yang ngomong? Kalau dosa iya, tapi siapa bilang gak enak? Sesat wale. Yaudah Ki, kalau lo udah ngomong gitu, biarin aja, lo jauhin dia. Udah, lepas. Biar dia urusin sama cowoknya. Toh lo udah bilang, kalau lo memang dia gak mau serius, gue mau serius sama lo. Terus dia ngomong, tapi dia gak mau, karena dia masih sama cowoknya. Anggaplah dia setia, berarti tandanya dia bukan orang yang berkhianat. Bagus, contoh cewek yang bagus. Abis itu lo pergi dari hidupnya dia. Nanti kalau dia bener-bener memang ada rasa, dia akan mikir, ah si Diki yang kemarin itu. Nah dia baru mulai kepikiran sama lo. Ya baru nanti lo akan berantem sama cowoknya. Karena cowoknya bilang, lo apaan maksudnya ngomong sama cewek gue kayak gini. Anjing. Ntar bisa begitu. 2024 apa yang ingin dicapai? Ingin dicapai ya, anak-anak gue sehat selalu, dapat sekolah yang bagus dan segala halnya lancar dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, dan itu aja lah. Anak-anak gue mau masuk SMP, guys. Doain, guys. Anak gue yang pertama mau masuk SMP, anak gue yang kedua mau naik kelas 6. Gue minta doanya aja semoga dia diterima di sekolah yang
terbaik buat dia yang bagus gitu ya. Yang penting itu tuh, karena tidak mudah untuk masuk ke sekolah yang kita mau kan. Amin, 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 amin ya. Kalau udah bapak-bapak gitu, bukan tentang diri sendiri, tapi tentang anaknya. Dengan harapan anak-anaknya ngedoain bapaknya. Jadi kalau sampai anak gua nggak ngedoain gue ya, ya urus diri sendiri lu nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa urus diri sendiri lu nggak apa-apa. Ya, eh bun, maaf bun, eh lagi live. Takutnya bini gua nggak pakai hijab. Lagi setrika. Oh iya iya. Iya, tuh ya kan. Oh kamu yang setrika, nanti ntar aku aja yang lanjutin. Yes, kita gak perlu sampai habis. Itu, lo lihat strategi gue dalam mengalahkan. Ini mamai cu, ini perang mindset bro. Ini perang mindset. Kamu tuh setrika numpuk tuh. Ya udah aku yang setrika-setrika tuh gitu. Oh, kamu yang setrikain terus dari tadi. Iya, ya udah biar aku yang nyelesain. Rencana gue berhasil. We did it boys. We did it. Cywar. Catat guys, ilmu penting, ilmu penting bro. Lo kan pasti lihat kan yang kayak di Instagram-Instagram kan. Aduh, suami gua udah pulang kerja capek masih bantu gini-gini. Gitu. Nanti jadinya besok-besok enggak usah. Kamu udah capek pulang kerja gitu. Gitu, guys. Itu strategi. Strategi. Tapi kalau misalkan tiba-tiba, "Oh, ya udah, emang gitu suami gua, emang dia yang harus kerjain." Ya. Gimana lagi istrinya begitu ya? Ya. Kalau udah gitu gimana dong? Berarti kan tadi gue harusnya ngerjain 2 bakul. Ya, sekarang gue kerjain 1 bakul aja. Ntar gue bilang, udah tuh aku baru bisa kerjain 1 bakul. Kalau memang mau, besok aku kerjain lagi 1 bakul lagi. Ntar istri gue pasti ngomong, gak usah. Nanti biar aku aja yang sisanya. Kamu udah capek, makasih ya udah ngestrik. Gitu. Ya kan? Ada buktinya lagi di live streaming maksud gue. Hey, gimana guys? Buar hidup. Thanks boys. Minta komentarnya Bang, Liverpool kalah 1-0. Gua anggap enggak baca barusan. Ya. Hah? Bung Henel. Gua baru aja kehilangan keluarga, anak kandung. Kalau gue sih gue pakai aktivitas untuk mengalihkan perhatian kalau innalillahi wa inna ilaihi. Serius? Gue baru baca nih. Bener. Gue baru aja kehilangan keluarga, anak kandung. Kalau inal lewat rejin, turut berduka cita Bung Henel. Maaf-maaf kalau kita dari tadi kita gak tahu. Sehat selalu. Mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan juga dikuatkan imannya juga ya, ditenangkan di sana. Dan semoga almarhum juga diberikan tempat yang tertinggi ya. Udah 1/2 tahun sih Bang. Oke, berarti 1/2 tahun yang lalu ya. Iya, kaget gue. Gue sangka tadi kan. Turut berduka cita ya. Berarti alhamdulillah berarti udah 1/2 tahun. Kita doakan aja. Semoga Bung Henel juga diberikan kebahagiaan selalu ya guys ya. Stay strong Pak Dokter. Oke, dikit lagi guys. Dikit lagi. Enggak nih masih ada nih tumpukannya banyak di bawah. Gak usah ngeluh. Gak usah ngeluh, istri udah mau 1 bakul. Amin, amin, turut berduka cita. Wah, kehilangan. Waduh, gak kebayang ya. Gak kebayang. Turut berduka cita Pak Dokter. Sehat-sehat. Oh mungkin, makannya itu ya. Tapi mudah-mudahan sih Pak Dokter udah ini ya, udah lebih tenang gitu ya. Karena gue jujur
gue tidak tahu perasaannya seperti apa. Yang gue tahu gue pernah, bini gue yang pernah keguguran, tapi belum pernah. Alhamdulillah sekarang sampai sekarang anak-anak sehat. Jadi stay strong Pak Dokter. Bang, asal usul setrika. Jadi setrika itu dimulai dari kata set ya. Jadi set itu diambil dari sini tuh. Jadi dulu kan batu bara tuh. Tapi sebelum batu bara diambil tuh batu kali yang dipanasin di tengah hari. Jadi dia set kayak gitu, set. Set. Nah, yang setrika itu namanya Rika, Bro. Set. Bunyi setrika. Nah, setrika iya gitu. Nah, dari situlah asal muasal setrika. Karena dulu batu kali, guys. Baru dirubah jadi yang besi, yang gambar ayam. Jadi itu asal muasal kata setrika, ya. Ada tuh yang orang nanya. Lu jadi pernah mikir enggak sih kenapa asal muasal kata bangku, meja tuh datang dari mana? Gitu loh. Siapa yang ngasih pertama kali kalau ini tuh adalah ketek gitu misalkan. Ya. Misalkan orang lagi garuk-garuk, mau daki nih gitu. Siapa yang mulai duluan tuh kata? Siapa yang mulai itu tuh? Kenapa namanya? Iya, kenapa namanya itu ya? Kenapa namanya itu? Kenapa enggak namanya yang lain? Siapa yang mulai ngomong itu pertama kali? Menarik ya. Siapa yang nyebut-nyebut? Apa asal muasalnya itu dari mana? Ya kan? Lo pikirin tuh terus sampai enggak bisa ada jawaban, enggak memperbaiki tuh hidup lo tuh. Lalu banyakkan mikir lo. Tapi ilmu filsafat bisa menjawab itu enggak sih? Hah? Siapa yang belajar ilmu filsafat di sini? Enggak ada ngaruhnya ya. Bang, apa bahasa Inggrisnya orang yang kerjanya nyetrika Iron Man, Bang? Wow. Guys, mau enggak mau, guys. Tadi karena Bung Handel udah ngirim, kita harus, ini lucu banget sih. Bener dong? Guys. Ayo, guys. Harus lihat enggak sih? Bener dong? Gila, gue kaget banget loh. Shock. Ya kan? Wow. Ya. Ya kan? Harus lo. Nah, makasih lo. Itu. Makasih Wena lo. Amazing, amazing. Emang ada kita bisa shock dibuatnya sama Bung Henel ini. Kita bisa terpingkal-pingkal. Menjikan jadi ketawa beneran, Cok. Goblok. Oh, ini tujuannya Bung Henel tuh ini. Emang tujuannya Bung Henel ini berarti. Itu tujuannya. Emang kan dia ada selalu ada makna di balik sebuah joke dia. Aku tidak tahan. Ya? Sih? Benar, kaget loh. Bang, makan itu makanan di belakang. Oke, dikit lagi guys, makan dulu ya. Makasih loh udah diingetin. Nanti bisa diangetin sih. Yang masalahnya kerupuknya aja, takutnya udah gak kriuk. Nasi goreng sosis ayam. Kayak kebanyakan deh. Saya mau keselak gua. Nasi goreng. Bang, kecerdasan buatan versus kebodohan alami, kira-kira yang menang siapa? Kebodohan alami lah. Gak ada yang bisa ngalahin kebodohan, Cuk. Gak ada satupun di dunia ini gak bisa yang ngalahin kebodohan alami. Lo pernah ketemu orang tolol gak? Gimana ngalahin orang tolol ini, Bro? Gak bisa. Orang pintar itu bisa dikalahkan atau kepintaran itu bisa dikalahkan dengan argumentasi. Ya. Jadi kalau ditanya menang mana ya menang kebodohan alami lah. Berbanggalah buat kalian yang bodoh. Kok bangga anjing? Ya.
Pernah bang, tiap kali gue ngaca. Oke Maulana. Maksud lu yang menang kemarin tolol kah bang? Apa kemana jalurnya Jalal? Hah? Menang apa? Bola, bola maksudnya bola. Bang berikan motivasimu besok kerja nih. Ingatlah kalau lu kerja untuk diri sendiri lu akan lelah. Tapi lo kalau kerja untuk orang lain, itu lebih lelah lagi. Maksudnya pastikan diri Anda tidak bekerja sama sekali. Terima kasih. Ya. Amazing kan gue? Gue sempat kepikiran mau jadi motivator. Tapi gue gak tahu kenapa gue memberhentikan niat itu. Tapi setelah kesini-sini gue mikir kayaknya gue cocok deh jadi motivator. Kan yang paling penting kita bisa mempengaruhi gak sih? Hasil keputusan. Mau kemana nih? Hah? Mau kemana nih? Hah? Amazing banget motivasinya bang. Ya yeah. Ini nyambungnya ke orang tolol alami tadi nih. Wah ini ada berapa lagi yang belum dibacain. Oh agak banyak ya. Bro ini agak banyak ya. Oke okay. Oke okay, kita bacain ya. Sudah 8 hari udah gak PMO. Doain semoga bisa sembuh. PMO itu apa bro? Sudah 8 hari sudah enggak PMO. Doain semoga bisa sembuh. PMO apa? Gue nih tua nih jangan disingkat-singkat nih. Apa itu PMO? Worried up, worried up, worried up. Thanks bang boys. Pernah coba kentut pantatnya dibuka enggak? PMO itu artinya? Keren kesan, aneh banget ya. Udah 8 hari bagus dong, naikkan jadi 30 hari. Biar bisa lo tonjok tembok biar bolong tuh, ya. Semoga bisa sembuh. Amin, amin. 21 hari tahan. Ya. Itu tadi ada yang bilang pernah nyoba kentut tapi sembari itu dibuka apa enggak gitu. Ya. Ya pernah dong pasti. Pas lagi lo boker. Kan benar enggak sih lo gitu kentut juga. Ah, aneh pembahasan sumpah. Aneh. Kelainan cara bahasa ini orang-orangnya aneh. Oke bang, OTW 21 hari. Oh si Tengku. Oh iya bagus Sus. Iya, tahan lah, jangan. Ya ntar kalau udah 21 hari, coba 21 tahun. Ya. Ya. Itu tapi lu kalau kayak gitu ya. Misalkan kita ngomong aja Fer. Kalau misalkan lu nahan PMO gitu, apapun itu artinya kan. Kayak lu bilang gitu. Itu berarti kan lo bener-bener bisa ngendaliin diri banget gak sih? Kalau misalkan lo bisa nahan untuk tidak, ya gak sih? Itu bukannya hal yang baik ya. Berarti tandanya lo bisa mengendalikan diri gitu. Anggaplah 20 hari aja. Gue sih susah sih. Maksud gue kan gue udah nikah ya. Jadi gue gak bisa. Harus ada limit waktu. Lah lo sendiri gimana bang? Gak bisa kan gue udah nikah. Kalau udah nikah kan ada ininya kan. Misalkan kayak biasa ya umur-umur gue segini. Umur-umur 30-an something. Biasanya gak perlu sering-sering. Kayak seminggu 30 kali. Nah jadi ada kan udah nikah juga boleh dong gitu. Maksud gue. Tapi katanya ya, siapa di sini yang udah nikah? Ayo. Gue udah sering ini bilang. Biasakan kalau udah nikah itu
minimal seminggu 3 kali itu, biar selain daripada untuk kesehatan juga udah urusannya sama kejiwaan, bro. Sama kejiwaan. Kejiwaan itu adalah kedekatan lo dengan istri lo. Tapi saya masih pacaran, Bang. Jangan dong, nikahin dulu. Ya. Nah, sama waifu dihitung enggak, Bang? Sama waifu berobat. Bukan dihitung. Ya. Ini enggak bisa nih. Lecek nih kayaknya yang ini nih. Ganti oli itu minimal 2500 km, Bang. Per jam. Kira samain tuh sama motor. Nah. 1, 2. Oke, sedikit lagi. Nanti kita bahas-bahas ya. Sebenarnya masih ada satu koli lagi nih, tapi sudah tidak perlu, guys. Istriku tadi udah ngasih kabar, enggak usah, nanti aku bantu-bantu. Yow. Terima kasih istriku, sehat selalu ya. Nah. Dan kenapa gue setrika gini, terus anak gue lihat, ini sebenarnya sebagai contoh, bro. Karena kita sebagai bapak itu memberikan contoh kepada anak. Nanti kan dia nanti kalau udah berkeluarga, oh, gue juga harus bantu istri gue karena ayah gue dulu gitu. Taran aku ngomong, aku juga bantu ayah waktu pas lagi di rumah sekarang sama istriku seperti ayah dulu. Enggak, dulu ayah dipaksa. Kamu ikhlas-ikhlas aja sih. Ya. Nah, itu 2. Habis. Soalnya sisanya ini kolor per koloran di sini nih. Oh, satu lagi ini nih yang tali gede. 3, guys. Alhamdulillah. Syukurillah masih ada satu box lagi tuh di bawah. Tapi itu biar bini gua aja. Alhamdulillah ritual tahunan kita selalu terjadi, yaitu adalah setrika. Mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi di ritual ini. Tapi masih banyak kok pertanyaan-pertanyaan kalian belum kejawab nih. Om Dani mau cerita, kalau beli obat tidur kira-kira dia bangunnya jam berapa ya biar bisa diminum, dari Fernando. Oh gitu. Yang tadi sama Anthony itu ya? Iya, dia emang perlu ke dukun nih buat berobat. Bang, gue barusan banget minum susu basi, solusinya apa ya, Bang? Ikhlas. Ya. Udah. Minum susu basi. Lo ikhlasin aja, bro. Orang udah keminum. Ya, sekarang lo gimana? Gue mau nanya nih. Ayo. Ayo, harusnya gimana? Coba, coba. Orang udah keminum. Ayo. Lo mau apain lagi? Orang udah keminum. Minum air kelapa, Bang. Tapi kalau lo minum susu basi, harusnya secara tubuh itu akan menolak sebetulnya. Nanti lo akan muntah-muntah. Biasanya gitu. Siapa yang pernah keracunan? Kalau belum pernah, coba tes. Keracunin diri sendiri. Tapi gak usah yang fatal. Kayak misalkan makan, minum susu basi. Apa enggak, apa ikan, ikan busuk gitu misalkan. Apalah gitu. Lo perhatiin, ntar sama lo muntah pasti. Pertama lo sakit kepala nih, puyeng, perut lo gak enak. Habis itu lo pasti muntah-muntah gitu. Nah itu reaksi tubuh, cu. Jadi kalau lo udah susah udah minum susu, ya berdoa, ikhlasin aja. Nanti kan dia, tubuh akan ngeluarin. Itu sih contoh, itu pakai baygon. Lah, lo pernah ketahu gak ada orang yang nyobain untuk aneh-aneh tuh pakai apa tuh, pembersih tangan? Apa namanya? Yang biasa itu tuh yang buat bersihin tangan tuh. Lupa gue tuh apa tuh? Sanitizer Raya. Ada yang kayak gitu. Berantem sama pacarnya minum sanitizer.
Lol banget. Awas ya, di kolom komentar ada yang kayak gitu ya. Ya. Kamu gak mau ini. Kalau kamu gak balas WhatsApp aku tenggak sanitizer. Lo ingat kata-kata gue, tolol. Ya. Saya gak janji ya bang. Gak ada gak janji, dongo banget, ngapain. Jangan, itu tandanya lo harus. Berarti tandanya, lo kalau punya hubungan pacar lah anggap gitu ya. Walaupun pacar tuh gak boleh lo pacaran, harusnya langsung nikah. Kalau lo punya hubungan sama orang, tapi lo sampai ngelakuin kayak gitu, itu gak sehat, mending lo putus. Kalau menurut gue, misalkan kalau lo pacaran nih, tapi kayak gue ini, terus lo nih tiba-tiba jadi kayak orang agak-agak akut gila gitu. Kalau tiba-tiba dia gak balas gue, gue kayak gini mah, yaudah gue minum ini aja deh, sanitizer gitu. Bro, lo mending putus dah. Ya gak bener cok, itu hubungan lo tuh. Mau cinta si cinta apa itu kayaknya gak bener. Lo cari yang lo gak kayak gitu. Kalau gak aneh, cewek juga sama tuh cewek. Kalau lo punya cewek yang kayak gitu juga, kayak kamu kok gak balas? Aku udah WhatsApp, kapan? 3 detik yang lalu. Kamu gak balas, ya udah kalau kayak gini aku, udahlah aku makan kelapa bulet-bulet. Kan gak mungkin. Itu kan berarti dia kayak anaconda kan. Nah kayak gitu udahlah bro. Mau kemana cok? Gitu nanti ke depan-depannya gak sehat coy. Dan itu biasanya suka ngancem-ngancem gitu gak sih? Kayak misalkan gue waktu itu kan ada tuh yang di Instagram tuh cok, yang kata cewek, yang cowoknya ngomong, yang ada VR, ada suaranya doang. Udahlah gak kuat gue, mati aja gue gitu. Ada yang tau lo yang kayak gitu? Aduh. Itu Kang Dani, ayah lagi ngegambar tiba-tiba mati laptopnya, save-annya hilang, aku mau ngamuk. Ya nggak apa-apa, jangan sabar ya. Ke kamar mandi, celupin pala lo ke dalam air di ember, lo teriak sekenceng-kencengnya, emang anjing gitu, keluarin amarah tuh begitu bro. Gua ngerti perasaan lo pasti kesel banget ya. Udah capek-capek gambar. Ya udahlah bro, sabar. Mau ngamuk, ngamuk lah gitu caranya. Mana nih? Salah laptopnya. Jangan dong. Jangan lu kalau masa salah laptop, salah PLN lah. Ya? Kalau telat diputus langsung, ya kan? Tapi kalau dia mati tut mati mitu mati, kita nggak bisa nyebut. Ya, jadi kita diam aja dulu guys. Ini setrikan tinggal satu lagi nih, biar habis itu gue bisa ngejawab-jawab pertanyaan kalian. Gak usah ngebahas-bahas terkada KPU. Emang kapan sih sidang MK kelar? Kapan sih keputusan sidang MK? Hah? Nah, kita udah mulai masuk nih ke sini nih. Hah? Sidang MK tuh kapan sih keputusannya? Tanggal 20-an kah? 22 ya kali ya? The real Iron Man aja. Ya, iya ya. Gua harusnya kayak gini tuh harusnya pakai helm Iron Man ya. Makin panas aja. Tapi buat kalian yang berpikir kayak bang, walaupun lo ngestrika gitu, tapi suara headsetnya bagus banget bang. Kaget juga gue. Gue pikir biasanya headset begitu suaranya gak sebagus itu. Kenapa sih bang? Karena ini adalah kondensor, makanya bagus. Oh gitu, unik juga ya bang. Bisa dicek di deskripsi boys. Itu kalau misalnya kalian cek aja linknya. Ya. Gak apa-apa bro, namanya juga usaha. Ya elah. Bahas konspirasi global bang, tentang Iran yang nyerang. Oke, terlalu berat. Gak usah yang aneh-aneh. Emang konspirasi apa sih yang paling aneh?
jangan konspirasi-konspirasi yang sensitif. Konspirasi itu yang ini-ini aja, bumi datar, ada alien apa enggak gitu. Sebenarnya adakah alien? Gitu. Kalau orang selalu beranggapan bahwa kemungkinan alien ada, maka gue jawab alien itu gue ngerasa gak ada. Kecuali kalau alien emang jatuhnya kayak model kita ya, yang turun dari sorga ya ke bumi, Nabi Adam, nah itu alien ya, boleh lah berarti kita alien. Tapi jangan sekarang, selain itu, selama tidak ada bukti nyata, gue anggap alien gak ada. Kalau orang lain kan selama gak ada, maka kemungkinan ada alien masih ada. Ya gue selama gak ada bukti, alien gak ada. Itu aja. Alien kitabnya sama gak? Itu gue kadang-kadang kepikiran tuh dulu tuh. Misalkan ada alien nih, di planet mana? Gitu ya. Ah, jangan-jangan gak usah dipikirin lah. Gak usah dipikirin lo, pagar lo aja belum bener aja, apa pagar lo rusaknya belum lo bener-benerin, mikirin planet lain lo. Gak usah ribet-ribet kesono. Pagar lo 100, pagar lo aja 110 juta itu pagar Tara, 110 juta. Ya. Ah, ini baju terakhir yang gue setrika malam ini, lebar bener. Walaupun mungkin gak rapi-rapi amat, tapi bukan Nagita Safina, bukan ya. Tapi walaupun gak rapi, yang penting niat. Sama, setrika tuh ngajarin bro, filosofi hidup. Maybe it's about a result, the result, maybe, maybe. But it's always fun to tell a story about the journey. Nah, gila. Kispre 2024. Ya. Ini susah nih atasnya, kurang panjang mejanya. Udah biarin lah, gue lipat kayak gini. Ah. Tadi bagus yang pertama. Panasnya setrika tak sepanas api neraka. Wow. Ya, ya. Wow. Ini pasti bini gue komen-komen nih yang panjang-panjang ini nih. Kamu nyetrika gimana sih? Kalau kamu nyari kesempurnaan dari aku, enggak ada. Tapi kalau kamu nyari 100% aku lakuin, kamu bisa lihat di sini. Mungkin yang aku kerjain gak sempurna, tapi aku gak main-main ngerjainnya. Kalau kamu cuma lihat dari hasil tanpa lihat perjuangannya, wow. Ya. Habis itu dia bacot gitu. Gak bisa nyetrika, gak bisa nyetrika aja. Gak usah segala-segala itu lo keluarin. Alhamdulillah. Sisanya kolor-kolor. Kolor-kolor gue gak setrika lagi. Tapi sebagai daripada kalian penasaran ya. Ya, gue sih takutnya kan kalian, bang kenapa? Pas, nah ini kolor gue nih guys. Nih kolornya. Ini kolornya segini nih. Ini kolor gue nih. Tuh. Ya. Kalau orang bilang, bang kolornya gede banget gitu. Ya, ya udah gimana, ya. Gua matiin dulu nih ininya. Aduh. Selesai setrikaan kita. Kita baca nih, ada masih ada beberapa yang terlewat ya. Tuh. Lihat enggak? Mana lagi setrika bisa kayak gini. Ini ada yang ngirim Twitter malah. Apa ini Twitter lagi? Cheating wife, astagfirullahaladzim, gak usah lah. Perginya bukan jalan-jalan bang, tapi ngerantau. Oh ini yang tadi nih. Jauh-jauh mudik ke mudik Bekasi, malah kemalingan rumah gue di Jogja. Apa sebenernya? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semoga dibalas ya, semoga diganti dengan yang lebih baik ya, mudah-mudahan ya. Jadi dia jalan-jalan ke mudik ke Bekasi, malah kemalingan rumah gue di Jogja. Aduh.
Iya ya, jalan-jalan mudik ke ya aku sangka pantun tapi ternyata bukan, dia lagi curhat. Ya mudah-mudahan diganti dengan yang lebih baik ya. Om Dani, saya Fernando. Ini Fernando mulai meresahkan nih. Menurut penelitian para ilmuwan, orang yang sering dipeluk oleh pasangan akan cenderung hidup lebih lama dibandingkan orang yang dipeluk anaconda. Bener juga ya. Nah, gue pikir gue nggak tahu prinsip ini, ternyata Fernando ini memang yang kejiwaan. Bang, gue lagi deketin cewek yang gue suka dari dulu. Rencana gue deketin dengan cara ngajak ngobrol lewat via chat biar lebih kenal dan lebih tahu orangnya kayak gimana. Tapi chat gue direspon lambat dan dia jawab lewat VN, virtual note. Kenapa dia responnya lambat? Ternyata HP-nya dia lagi dipegang sama pacarnya. Itu pertandanya apa ya, Bang? Pertandanya dia punya pacar. Tapi kenapa dia ngomong gitu ya? Maksud gue kenapa dia masih ngerespon ya? Kan dia udah tahu ya. Ternyata, tapi dia ini ngasih tahu dong berarti. Gue udah punya pacar, bro. Makanya, terus kenapa handphonenya dipegang pacar? Aneh banget loh, baru pacar begini. Hah? Mundur, bro. Tuh, dari anak-anak bilang mundur dan lain-lain ya. Oke. Bang, jangan di taekwondo, bang. Video di takedown. Kutonjok ya. Kang, sampai saat ini aneh itu masih meresahkan suatu hal, padahal dari sekian banyak masalah yang meresahkan buat aneh udah dikelarin, tapi tetap ini yang paling meresahkan. Kenapa, Kang? Kenapa pala lu botak? Ya, gua nggak tahu siapa yang ngirim. Orang yang sering ngomong gini, ini udah terbukti palanya akan botak di kemudian hari. Kita lihat Gema. Dulu selalu bilang, Kang Dani botak, Kang Dani botak. Sekarang lo lihat. Hah? Dia udah mau jadi brother gue. Ya. Lo ingat kata-kata gue ini, siapapun yang ngirim, suatu hari lo akan botak juga. Ketika rambut lo rontok satu persatu, jatuh tanpa bisa tumbuh kembali, lo akan mengingat satu hal. Ketika lo ngeliat orang lagi setrika, bukankah Kang Dani telah mengatakan ini kepada gue di waktu itu, bahwa siapapun yang ngatain gue botak, suatu hari akan botak. Remember. Gue gak nyumpahin. Gue sumpahin yang benar. Gue sumpah enggak ya. Coba. Ayah, rental PS gue pagi ini ada yang bobol. Tapi untung keburu ketahuan sama orang bubar sholat subuh. Malingnya kabur. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Rental PS-nya tadi ada yang mau bobol pagi-pagi. Tapi ketahuan. Alhamdulillah gak jadi kebobol. Besok-besok di lebih dipertebal. Taruh jin, bro. Yang jin. Taruh jin di pagar, bro. Jadi dia jadi ngider-ngider doang di pagar. Taruh jin di situ. Jadi dia ngider-ngider doang. Bang, umur saya masih remaja. Remaja tuh berapa ya? Tapi pola pikir saya enggak kayak remaja pada umumnya. Saya sering khawatir soal masa depan saya. Remaja nih, remaja berapa nih? Sambakan bisa bikin sampai bisa bikin enggak bisa tidur. Bingung kalau nanti kalau mau punya pasangan hidup gimana, kerja apa, rumah di mana. Kadang suka iri sama teman seumuran cuma mikirin game, sekolah. Saya juga termasuk anak manja, pengen berubah tapi gak bisa. Ortu selalu larang, katanya takut gak bener. Jadi saat ini saya bingung apakah saya overthinking atau saya emang bener mikirin masa depan. Udah gitu aja, apakah saya belajar berubah, bang, sekarang? Atau ketika mulai memasuki umur kepala dua aja. Oh, berarti di bawah kepala dua ya. Oh iya, dan tambahan, teman abang kan Gema dan Tara keduanya sudah menikah dan sempat tinggal di rumah yang sama dengan orang tuanya. Saya dan kakak saya juga rencana gitu karena tahu harga tanah itu mahal. Gimana pendapat abang? Wow, ini masih di bawah umur 20 tahun ya. Bagus sih, berarti tandanya setidaknya lo sudah cukup lebih tapi lebih berbeda dengan orang-orang seumuran. Ya, kalau kayak gitu pastikan lo berada dalam lingkungan yang memberikan nilai positif selalu. Ya, jadi gak apa-apa, boleh-boleh aja. Tapi remaja kali ya, sebenarnya di bawah 20 tahun. Lo, lingkungan lo tuh pengaruh sama lo ntar ke depannya. Cara berpikir lo, kebiasaan dan segala macam. Jadi pastiin lingkungan lo itu dari sekarang itu udah lingkungan yang positif. Ya,
lingkungan-lingkungan yang positif. Dan kalau bisa ketemu teman-teman yang anak pejabat ya. Tuh. Gak apa-apa kalau lu mesti agak overthinking. Terus kedua, balik lagi deh. Sering lu mesti sering-sering ngobrol sama orang tua. Nanti maksud gua ke depan-depannya lu mesti sering ngobrol. Sekarang tuh anak-anak zaman sekarang tuh sulit loh. Ini gua enggak tahu nih kalian yang nonton gua ya. Tapi benar enggak? Lu yang masih muda-muda mungkin umur-umur 20-an, 25, 20. Kadang-kadang belum tentu lu mampu ngobrol sama orang tua heart to heart. Gitu. Gua anak-anak, Bang. Muka lu serem. Ya. Yeah? Jadi harus bisa dekat sama orang tua, ya. Yeah? Sejauh apapun Anda berusaha, orang dalam adalah kunci. Ya, benar, benar, benar. Bang, tips kenalan sama cewek di real life dengan muka gue yang gak ganteng. Oke, gak ada. Bang, gue mau cerita tipis. Mana nih, guys? Ini dia susuk lo pakainya ya. Tips kenalan sama cewek di real life dengan muka gue yang ganteng ya. Lo tuh mesti punya differentiate gitu lo, maksud gue. Kayak misalkan lo jago basket, kayak gini deh, di era-era SMP, SMA lo jago basket gitu lo, atau enggak lo anak baseball gitu lo, tau nggak lo, yang keren-keren gitu, maksudnya yang secara strata tuh keren gitu lo, cok gitu lo. Itu kalau menurut gue, ada jawabannya waktu itu. Oh ya ya ya. Ya memang, sama lo nge-gym betul, glow up bro. Ada saatnya lo glow up, ya. Lo olahraga, badan di iniin gitu. Kalau ketemu cewek tuh wangi, keker badannya, ya kan. Gentle tapi kasar tapi lembut, ya kan. Penurut tapi keras gitu lo. Gak ngerti gue. Ya, Bang mau cerita tipis, gue selalu dilarang ortu buat main warnet gara-gara lingkungannya yang jelek. Dan gara-gara gue waktu itu orangnya lagi masa-masa berontak. Berontak kasar pekasa. Berontak kasar pekasa cu. Gue kabur tuh dari rumah ke warnet tanpa bilang ke ortu. Gue izinnya sih ke rumah temen. Dan pas di jalan gue gak tau kenapa tiba-tiba jalanan licin banget. Dan akhirnya gue kecelakaan dari motor sebelum gue nyampe warnet. Pulang-pulang dengan muka berdarah-darah. Badan bonyok parah dan motor yang gak ada. Gue berangkat dari rumah naik motor. Gara-gara motor hancur dan langsung ke bengkel. Gue menatap manja sambil ketawa ke emak gue. Dan tidak lama kemudian luka gue makin parah gara-gara sentuhan ringan emak gue. Bagus. Bagus. Memang kadang-kadang gue bilang cowok tuh harus tolol. At some point lo harus, nah jangan berangkat. Ah, orang tua gue ngerti apa. Dia gak pernah muda, beda zaman. Berangkat, jeder gitu. Pulang, tonjok, dar. Gak apa-apa, pelajaran sih bro. Tapi emang gitu. Itu mendewasakan lo sebagai laki-laki. Terima besok-besok. Ya sudah. Ya kan? Tapi emang gitu. Siap. Kita pasti pernah ngelawan orang tua. Tapi yang penting ngelawannya gak parah-parah banget ya. Gitu maksudnya. Ya kayak gitu. Kamu jangan pergi ke warnet. Kamu pergi ke warnet. Kena bala ya kan? Ya segala. Iya emang mesti gitu. Emang kita mesti bodoh dulu sekali-sekali. Gak apa-apa, bagus. Ya jadi pelajaran. Malam ini bingung bang, soalnya habis nonton dua film yang temanya jauh. Siang nonton Godzilla, sore nonton Sisa Kubur. Mana gue percaya agama tapi gue takut habis nonton Sisa Kubur. Takut mati keinjek Godzilla. Dia... Gue gak ngerti tuh konstruksi otaknya dia gimana tuh berpikirnya. Gue gak ngerti. Akhirnya dia takut. Karena dia percaya agama jadi dia takut. Abis nonton Siksa Kubur takut gue mati keinjek Godzilla. Iya ya, ya. Kurang kasih sayang bro lo ya. Nah bang, selama ini filosofi melipat saya cuma satu. Yang penting persegi. Iya gak apa-apa. Boleh boleh. Walaupun usut juga yang penting persegi ya. Paling gak sedikit takut kematian lah. Benar, benar, benar. Kok akhir-akhir ini rasanya jiwa tuh berasa kosong ya bang. Semangat hidup tuh berasa hilang. Keluar bro. Cari sisi lain dari hidup ini. Anjay. Kamera dari samping nih harusnya. Anda merasa bingung. Anda merasa kosong. Anda merasa sepertinya semua terasa biasa saja.
ya kan? Tapi benar, kalau kayak gini pindah lo, kebiasaan yang lo lakukan ganti. Misalkan lo lagi, aduh gue tahu nih jiwa gue ngerasa kosong banget, semangat hidup nggak ada. Lo biasanya ngelakuin apa? Misalkan biasanya lo lakukan tuh, misalkan contoh lo orang yang udah kerja gitu, atau enggak lo yang masih sekolah gitu, kuliah gitu ya. Biasanya gue sekolah, kuliah, abis itu nongkrong kemana. Lo sekali-sekali bilang, oke, kalau gitu gue coba ah, ngapain? Naik gunung gitu misalkan. Atau enggak, gue coba deh, gue sanmori gitu. Apa ya, ah datang ke acara cosplay, tapi gue jadi cosplay. Rubah sesuatu yang sebiasanya lo gak lakukan, rubah. Itu biar nge-snap otak lo, biar dia tuh jadi ke-snap aja dulu deh. Gue kadang-kadang ngelakuin kayak gitu, diam nih, wah kayaknya hari ini biasa, ada ibu-ibu lewat, gue jambret. Kejar kan langsung mama masakan, bro, change your life. Gitu-gitu. Jadi lo bisa gitu, cari rubah kebiasaan lo. Biasanya itu karena memacu adrenalin ya. Biasanya itu karena ininya, rubah sedikit-sedikit lah. Gue juga, pasti setiap orang pernah ngalamin kayak gitu gak sih? Maksud gue, pernah ngalamin juga yang namanya itu bosan. Rubah pace-nya. Biasanya minta, "Maaf bang, baru balik habis debat sama mama soal lipat baju." Gak usah. Makasih. Lo pakai argumen gue tuh. Ya. Maafkan gue ibunya. Emang anak lo aja yang susah dibilangin. Jadi buat kalian yang ngerasa jiwanya kosong, semangat lagi gak ada, pindah. Kalau lo biasanya hobinya main bola, berubah jadi basket. Rubah lah. Jadi jangan diiniin. Apa nak? Udah selesai. Anak gue pasti bingung nih, kenapa nih bapak gue ini. Makin tua banyak, makin banyak. Ya udahlah ya, enggak sih bang. Kalau makin tua lo pakai ambil prinsip satu hal. Iris wariris. Ya. Ya udahlah. Iris wariris bro. Ya. Enggak ada bro Kiana lagi. Ada yang sedih. Thank you Bung Zenizi kuatnya, ada yang ngasih nih. Berarti dapat ya. Ayah enggak ada niatan bikin ajang cari jodoh kah? Siapa tahu ada yang berjodoh di sini. Ah, gue enggak percaya main di kolom komentar. Gua nggak percaya orang di sini otaknya nggak benar, ya. Bang, gimana caranya fokus sama hal yang ada di depan mata? Gua belakangan ini kedistraksi sama perempuan melulu, nggak bisa fokus sama diri sendiri sama hal yang ada di depan gue. Paling minimal ngegaming nggak bisa fokus bang, dan gue benci isi pikiran yang jadinya gue benci diri sendiri. Makasih bang jawaban. Gimana nih? Gimana caranya fokus sama hal yang di depan mata gue? Gue belakangan ini kedistraksi sama perempuan mulu. Buar hidup, thanks boys. Ini uang mama saya bang, saya nilep. Makasih loh, ya. Makasih yang udah nilep uang mamanya Fernalta, terima kasih. Tapi kayaknya semua orang pernah nilep uang mamanya deh. Gue sih gak pernah, ya. Tapi Fernalta udah pernah nilep uang mamanya. Jangan dilakuin lagi ya, tapi terima kasih Saweria-nya, ya. Tapi kalau nerima Saweria uang hasil nilep itu, gue penadah dong berarti ya, 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 gue penadah. Jadi kalau gimana caranya fokus sama hal yang di depan mata, prioritas lo, pastiin prioritas lo cek prioritas hidup lo, ya. Jadi lo cek dulu nih prioritas hidup. Kadang-kadang tuh cowok tuh gitu prioritas hidupnya dada paha, ubahlah guys. Masa itu melulu. VPN lagi. Ubah prioritas hidup lo. Prioritas hidup diiniin. Lo targetin diri lo. Lo ngeliat diri lo nih sekarang nih, set ya kan, 5 tahun lagi ada di mana, ya kan? Ganti prioritasnya. Gak usah Spantea, ya. Jadi naikin prioritas lo biar bisa lebih fokus ya. Tapi salah satunya ya, kadang-kadang cewek memang bisa membuat kita jadi lebih semangat, bener gak? Jadi kalau tiba-tiba ceweknya, ah aku sukanya sama cowok yang udah punya gedung, nah kan semangat lo tumbuh tuh. Wah, oke kalau kamu maunya kayak gitu, aku akan targetin tahun depan aku mau punya gedung gitu. Jadi kadang-kadang gak salah juga kalau lo punya pikiran, lo rubah aja. Kayak misalkan pikiran gue ke perempuan mulu gitu. Apa enggak lo punya cewek nih? Atau enggak lo punya apa? Bikin target sama dia. Bilang ke cewek lo, "Yang, kita kan udah pacaran 45 tahun. Kapan nikahnya? Pacaran melulu.
ya kan? Kita harus bikin target lah. Kamu bikin target buat aku deh. Aku tuh seharusnya kayak gimana gitu. Gak apa-apa bikin target gitu. Dibilang salah juga gak bener sih ini. Ya kan, maksudnya bikin target sama cewek lu. Kalau lu punya cewek ya. Oke, mereka selalu ngebully gue bang gara-gara gue cadel. Menganjing emang tuh orang tuh. Gak boleh emosi. Ya, anak gue juga soalnya nggak bisa ngomong R bro. Ya, gue jadi kebawa nih emosi ini. Ya kan, bilang sama bapak lo lah. Ini siapa yang ngomong nih? Bilang sama bapak lo. Kalau bapak lo gue belain lo. Sumpah, gue belain, gue samperin. Ngomong apa lo? Ya, di dalo gue bikin jadi kayak ular naga lo. Ya, sebat bang, jangan marah-marah. Ya. Sabar. Harus sabar ya, harus sabar. Mereka selalu ngebully gue bareng gara-gara gue cadel. Gak apa-apa bro. Yang penting, yang gue bilang, gue pernah cerita punya sama temen gue itu kulitnya gelap, tapi dia itu pintar. Lagi ngobrol-ngobrol, gue udah pernah cerita nih sama kalian semua. Dia ngomong, lo kulitnya gelap. Dia bilang, kulit gue boleh gelap, masa depan gue putih. Gitu. Nah, lo rubah tuh, gue boleh cadel. Apa nih, lanjutan nih? Anak gue juga cadel soalnya. Aku takut juga nih dia kebuli ya. Ya kan? Iya, kesel gua kalau misalkan soalnya yang ini si Andra, cuy. Ya. R gitu. Gua bilang Dra enggak boleh kayak gitu. Ya. Masa depan gua enggak boleh cadel, tapi gua ingat masa depan gua. Kenapa ngepel? Kasih nastar biar enak, Bang, kalau kebuli. Oke. Enggak kismis, bro, namanya. Ya, mereka ngebully gue bang, pokoknya lo kalau kebully gini, lawan lah. Kalau lo kesel, tonjok aja udah. Tapi benar deh, lo kalau kebully orang ya, esampoin ya, lo kesel tonjok aja lah. Maksud gue, tak kalau orang nanya, ya habis kebully melulu, gimana? Gak kesel gue, ya kan? Gue gak ngajarin sih, ya. Gue gak ngajarin nih ya. Bang, nasi goreng ntar gue angetin. Ini gue baca dulu nih. Oke, mana ya? FYI, ini kejadiannya H-1 sebelum lebaran. Cerita tuh, malam-malam gue lapar abis takbiran. Kebetulan cuacanya juga abis hujan. Akhirnya pas hujan selesai beli nasgor, abangnya jualan deket taman. Nah, tanahnya agak becek kan tuh abis hujan. Karena capek berdiri nunggu antrian banyak, begitu ada kursi langsung gue dudukin dong. By the way, berat badan gue 130 bang. Nah, pas gue duduk ini berasa kenapa nih kursi makin pendek. Ternyata setelah gue lihat kursinya makin lama makin nancep di tanah. Kan becek soalnya ya. Oke. Terus sambil lihat kanan kiri, gue berdiri pelan-pelan biar gak ada yang notice. Terus kabur pindah duduk di jok motor. Gue liatin ada banyak yang datang nyoba duduk di situ kependekan pada pengen narik kursinya. Kursinya bener-bener nancep dong, gak bisa ditarik. Besoknya gue lewat daerah situ tuh kursi masih nancep di situ. Itu bro, lo gak usah takut. Gue yakin tuh akan jadi legenda. Gue yakin tuh kursi akan jadi legenda someday. Nanti akan suatu hari ada orang nih, 135 tahun kemudian. Lo tahu gak apa yang pernah terjadi di sini? Ya kan? Nanti akan ada ceritanya, cu. Ada akan legenda. Dulu ada satu orang, The Legend of Nasreng. Iya, yeah, The Legend of Nancep, cuy. Nanti akan ada. Jadi pedang Excalibur. Ini adalah peninggalan abad kedua. Nanti akan ada legendanya ini, ya. Ada-ada aja, cuy. Lagian duduknya. Ya. Masih untung enggak ini ya. Enggak apa namanya? Enggak pecah ya. Karena gue pernah duduk kayak gitu patah. Ya. Halo Bang Onat, bukan Bang Dani. Bang Onat mah yang di login. Nama saya Dian, hampir 23 tahun jomblo, ada masukan chat buat cari cewek bang. Lihat sekeliling. Ya, namanya Dian, 23 tahun, jomblo. Dia nasihat buat cari cewek. Kalau gue ya, kalau misalkan kalian tuh bener-bener, ini beneran serius. Kalau kalian misalkan udah 23 tahun jomblo gitu ya, terus bingung apa segala macam, nanya sama orang tua lo bro. Mah, ada gak sih yang cakep temenan kenalan mama, anaknya? Kenalinlah ke saya, gitu.
Kalau menurut gue itu benar loh. Kadang-kadang yang dikenalin cakep-cakep, cuk. Caranya begitu, apa enggak minta sama temen lo. Paling gampang minta kenalin sama temen, bro, gue kan udah jomblo nih 23 tahun. Kenalin lah gue sama temen lo cewek ada enggak gitu. Yang dia agresif, karena kan gue udah pasif nih karena 23 tahun. Gue butuh yang agresif. Ya kan? Itu. Ya Allah Mbak Linda datang sekali-sekali langsung ganteng enggak? Ganteng dong. Ya. Mana ada dia sendiri yang embat gitu. Ya enggak tuh tanya ngomong gitu. Apa enggak ngomong sama temen lo, apa enggak nanya sama orang tua lo. Minta dikenalin. Dan satu lagi, gue lupa, untung aja gue jadi inget. Ada jasa sewa pacar. Ya, ini bukan open BO ya, gue tampar ya. Open BO enggak boleh. Ya. Jasa sewa pacar. Nah, jasa sewa pacar itu mungkin untuk membiasakan lo bicara dengan wanita. Ya kan? Dapat bapernya doang, Bang. Friends sudah ngalamin. Ya makanya jangan dibawa baper dong. Jangan dibawa baper, kan lo udah tahu itu cuma jasa sewa pacar, Cok. Hah? Gitu loh, kalau introvert gimana ya gak bisa buka obrolan. Lo ngomong kan kalau jasa sewa ya. Nih ini gue mikir ya. Misalkan gue jasa sewa pacar. Terus gue sewa nih. Lo jangan mikir yang aneh-aneh. Udar bang bisa di... Gue tonjok lo ya. Pas lagi dia bisa sewa, lo ngomong sama dia, bro maaf ya gue gunain jasa lo. Karena jujur gue tuh pengen belajar untuk ngobrol sama cewek. Mungkin lo bisa ajarin gue biar gue gak cukup canggung. Maaf ya tapi gue gak ada niatan apapun. Nanti mungkin lo bisa ceritain. Gitu caranya. Bro, oh iya bro. Apa namanya gitu. Nah abis dari situ lo ngomong gitu. Lo tanya aja gitu. Jadi gue disini cuma minta bantuan apa segala macam gitu. Baru jalanin rencana. Lo bisa jadi pura-pura yang lugu-lugu gitu loh bro. Gitu caranya maksud gue. Nanti dari situ lo belajar pelan-pelan. Abis dari situ baru nanti lo mungkin lama-lama biasa gitu. Ya. V-nya nambah main. Gak apa-apa kan yang penting lo susah lo. Menurut gue tidak semudah itu kan bisa belajar maksud gue. Mending sewa pacar terus bawa dia ke pasar gelap di Hong Kong dan lumayan lo bisa jadi dongo itu Bipo ya. Ya. Asik bang kalau ada backstory-nya. Sembarang akun pasti nonton yang selalu ada cerita deh. Pakai subtitle. Bang gue dijodohin gara-gara gue PNS. Gimana bang? Ya tergantung jodohnya dong. Cakep gak? Ya ingat yang satu kalau nyari cewek tuh harus yang cakep. Yang kedua pinter. Yang ketiga terserah lah. Bang gue dulu pernah cerita soal barista yang gue demen. Akhirnya gue beraniin bang kenalan. Akhirnya sekarang jadi deket. Tapi sayangnya dia masih belum move on dari mantannya bang. Gue harus relain. Oke, tunggu gua kira. Jadi tapi saya ini masih belum move on dari mantannya. Bang, gua harus relain atau gimana, Bang? Lu enggak relain, lu enggak move on, lu stay tapi lu juga jangan diam aja. Jadi, kan lu tahu dia enggak belum move on dari mantannya. Ya udah, lu tetap dekat sama dia, lu tetap ngobrol sama dia tapi lu cari cewek yang lain juga. Gitu lo. Nanti mungkin ada suatu saat tiba-tiba lu ngomong sama dia, kemarin gua sempat dekat sama satu cewek gitu. Gue nanya sama lo nih gitu. Oh lo dekat sama satu cewek. Gue sih maunya dekat sama lo. Cuma kayaknya kan lo belum bisa move on. Jadi gue gak mau sama yang kecil. Ya gak sih? Ya gak sih? Bener dong. Ini soal masalah cyber bro. Ya. Ditabok kata gue mah cobain. Lo udah pernah ngetes belum? Coba dulu ya. Suke-suke lu tak ya. Lu pengalaman mungkin kurang kali. Ya tapi maksud gua kalau misalkan kayak gitu, ya lu juga jangan stay di sana. Lu tahu dia enggak bisa move on kan? Lu ngapain nungguin? Ya kan? Kita tuh bukan nungguin, kita tuh hunter, bro. Kita itu predator. Apa sih gue? Bang jadi gini saya habis putus bang beberapa hari ini. Habis putus dia udah kayak mau langsung ninggalin saya pelan-pelan gitu.
Tapi saya gak mau kehilangan dia, caranya biar bisa ngerelain dia gimana. Bang, saya ngerasa kayak dibunuh pelan-pelan sama kejamnya dunia. Ya kayak, kalau menurut gue kalau kayak gini sih kayak nyabut band-aid sih bro. Lo kalau mencoba untuk, enggak, tapi pelan-pelan aja ninggalin, gak bisa bro. Memang harus dicabut sesakit-sakitnya, abis itu lo move on. Memang mesti begitu. Ya. Bang, tutor rebut pacar orang gimana bang? Ditonjok muka lo sama gue. Jangan, jangan direbut ya. Jangan ngebiasain sifat-sifat untuk mengambil sesuatu yang enggak, ya terserah lo lah. Jadi kalau kayak gini tuh, kalau menurut gue, sepengalaman gue ya, kalau emang putusnya baik-baik, biasanya lo masih bisa jadi teman. Tapi kalau putusnya lo masih punya rasa, lo harus pergi bro. Kalau enggak, rasanya tetap stay. Lo enggak bakal move on. Lo pasti akan berharap dia kembali. Dan itu tidak akan pernah terjadi. Percayalah. Pegang tanganku. Percayalah. Ya. Masih banyak. Tobrut-tobrut. Enggak ya. Tapi percayalah, lo harus move on. Kalau enggak, ya mesti dicabut begitu emang. Ya. Halo Bang, nama saya, oke tadi udah ya. Selamat malam Bang Dani. Cuma mau ngatain Liverpool bapuk. Ya, spesial untuk Darwin Nunes, mending antum pensiun aja lalu dagang sempak. Kenapa marah? Kenapa marah sama Liverpool? Ya. Daripada bikin orang stroke sampai botak, sekian unek-unek saya, matur nuwun Bang. Loh, Nunes itu kalau dikasih bola gampang dia enggak mau golin, dikasih bola susah. Kalau gampang tiang melulu, pas susah masuk, gue bingung juga sama tuh orang, tapi ya udahlah, kita doain aja. Pelan-pelan mungkin dia makin bagus. Halo Bang, kenalin nama gue Rafli, mau nanya kalau ada cewek playgirl dan dia tobat Bang dan suka sama kita, apakah dia accept atau gimana Bang ya? Ya accept aja, tapi tahu dari mana dia udah tobat, dia ngomong, "Really? Do you believe her?" Nothing tulus bro, jangan berharap apapun, jalanin aja. Kalau ada jalan, jalan. Kalau nggak ada jalan, putar balik. Ya, gitu. Nggak usah terlalu banyak diiniin. Jangan terlalu memasukkan perasaan lo berlebihan dalam sebuah hubungan. Karena yang di ujung biasanya adanya sakit hati. Ya, seperti sebuah pepatah mengatakan, apabila kau genggam pasir di tanganmu, maka dia akan perlahan-lahan keluar dari sela-sela jari. Tapi kalau kamu gak pernah ke padang pasir, gimana prinsip itu bisa lo dapet? Nah, kita lanjut selanjutnya ya. Malam Bang, nama saya Billy. Jadi belum lama ini saya mendapatkan pacar, tetapi saya gak biasa terngobrol sama cewek. Ada tips gak Bang untuk membuat percakapan yang bagus? Malam ini, belum lama ini, kenapa dia harus nge-spill namanya, perkenalkan namanya Billy? Karena Billy itu gue sangka Billy Bus loh, ya. Maksud gue. Jadi belum lama ini saya mendapatkan pacar, tapi saya gak terbiasa ngobrol sama cewek. Ada tips gak Bang untuk membuat percakapan yang bagus? Ikutin alurnya dia aja. Dia si ceweknya tuh suka ngobrol gak? Yang repot kalau dia gak suka ngobrol. Diam-diaman aja. Udah 20 menit nih tatap-tatapan doang. Ciuman kek ape kek, maksud gue. Ya kan? Maksud gue tuh kalau kayak gitu, gimana bisa punya cewek tapi gak bisa ngomong sama cewek? Ya mungkin dia cakep banget bro. Kalau ceweknya banyak ngomong, ikutin aja alurnya. Ah, aku tuh bingung kalau ngobrol. Gue gak tahu deh, maksud gue obrolin aja gak sih kalau kayak gitu? Kan udah jadi cewek juga ya, maksud gue, kecuali lagi PDKT. Maksud gue, ada Mbak Linda lagi. Maaf ya Mbak Linda, itu orang-orang emang suka gitu. Apa-apa ya pikirannya kesana melulu. Selamat malam Bang Dani, cuma mau ngetik di libur ya. Mau minta saran dikit Kang Dani. Gue masih SMA sekarang, gue biasanya pulang sekolah jam 4 sore. Oke. Dan pulang langsung ngelakuin hobi atau ningkatin skill. Nah, karena kebanyakan gue pengen bisa gambar, main piano, nulis. Dan sebagai anak muda pengen dong main game juga. Nah, masalahnya karena gue agak workaholic, walau gue capek tetap gue paksain untuk ngelakuin itu. Tapi tetap have fun dalam ngerjain hobi. Tapi gue cepet overwhelm. Kira-kira bagaimana cara membuat otak gak kayak gitu? Jadi kesel, males gue. Baru gue suka olahraga juga selain hobi itu, apalagi bola. Gue udah kayak mesti mas mes kayak Messi main bola. Segitu aja Kang Dani. Terima kasih. Lo harus nyelamatin dunia sih kalau menurut gue nih, orang ini.
Gue rasa lo harus nyelamatin dunia. Ya. Kalau menurut gue, lo kalau kayak gue gak tahu ya, tapi berdasarkan pengalaman gue, nanti suatu hari lo akan kehabisan tenaga. Sekarang gak kerasa, lo pikir lo bisa jalan ini dalam waktu yang panjang. Fokus aja sama satu hal yang kira-kira menurut lo, lo pilih. Walaupun semuanya lo suka, lo mau nikatin semua, pilih satu dua aja, abis itu lo fokus di situ. Kasih waktu lo untuk, ingat ya, kalau lo ngelakuin apapun, ini juga pengingat buat gue juga sih, bangsat nih. Nah, pengingat buat gue juga itu yaitu adalah ketika lo ngelakuin sesuatu, jangan lupa untuk ngasih penghargaan kepada diri lo sendiri. Karena yang capek itu tubuh lo, yang capek itu pikiran lo. Jadi pengasih penghargaan ke diri sendiri dengan cara apa? Istirahat, liburan, mungkin beli sesuatu. Jangan semuanya dikerjain untuk workaholic atau mungkin semuanya dihabisin semuanya waktunya untuk. Enggak, itu enggak bagus juga ya. Enggak bagus juga. Terus kalau bisa lo punya orang yang selalu ngingetin lo. Karena lo butuh orang, kalau orang yang workaholic itu biasanya membutuhkan orang untuk jadi alarm buat dia. Kayak misal ya kayak misalkan lo punya pasangan atau partner atau enggak kakak, ibu atau orang tua yang jadi pengingat lo. Nah, kamu jangan belajar melulu. Kenapa, Bu? Kamu juga udah belajar enggak pinter-pinter. Udahlah, nah, jangan dipaksain. Ya. Hah? Ya. Gitu. Maksud gua, enggak, tapi benar lu butuh orang yang jadi alarm buat lu. Tapi ini beneran nih buat kalian yang muda, tenaga masih banyak, terus seneng ngelakuin sesuatu, lagi ningkatin soft skill dan segala macam, lo harus punya satu orang yang setidaknya jadi alarm lah. Kayak bro istirahat dulu bro, bro kita jalan-jalan dulu bro, biar enggak akhirnya lo tadi bilang akhirnya lo overwhelm, kelebihan. Seakan-akan lo lagi ngelakuin sesuatu yang lo menyenangkan, tapi sebenarnya di satu sisi lo tersiksa tanpa lo sadari. Ya, hidup tuh balance bro. Ya, bangun pagi berdoa, siang ngejamret, ya. Buktinya? Gue mau bawa ke korupsi nih tapi nggak enak. Ya udahlah, bang buka jasa laundry gak? Belum. Siapa tahu bisa ya. Bingung gue bang, mending kuliah apa jadi RT? Kuliah lah. Ada yang bilang muah ayah Dani wangi-wangi, sakit nih orang. Ya. Bang, kenapa telur ayam keluar lewat lubang tai? Kalau dia keluar lewat langit aneh. Ayah imut banget hari ini jadi pengen lihat jilat bol ayam deh. Banyak orang sakit di kolom ini. Bagaimana caranya untuk menerima kenyataan? Give it a time. Akhirnya nanti lo suatu hari akan mikir bahwa akhirnya lo bodoh, akhirnya lo terima kenyataan. Lo gak bisa menerima kenyataan karena lo pikir lo benar. Bahwa sebenarnya lo salah. Kasih waktu biar akhirnya lo realize bahwa iya anjing gue tolol. Abis itu lo nerima tuh. Oh iya juga ya gue. Udah gitu. Give it a time bro. Give it a time. Bang milih mana, Remu Suzumori atau Karen Yuzuriha? Karen Yuzuriha. Karena namanya menarik ya dari Y. Bang gue adalah salah satu remaja masjid. Yang nyebelinnya DKM-nya tuh susah dikasih tahu. Dan sukanya ngerjain sendiri, tapi sebenarnya mereka nggak sanggup, yang ujung-ujungnya bakal minta bantuan kalau udah mepet. Masukannya dong bang, jangan lo pikirin, jangan dipikirin, beneran. Ini gue belajar juga ya, maksud gue kadang-kadang kita mau berkontribusi, tapi tempat kita berkontribusi tidak menjadi tempat yang baik untuk kita bisa berkontribusi. Diem aja udah. Kalau dia butuh bantuan kita bantu sebisanya, kalau enggak ya udah gitu. Kalau enggak capek sendiri, kita kayak mau, oh ini harus kita gini ini, ini kenapa enggak digini ini, di sana enggak mau, gimana? Ya kan, misalkan contoh, demo, ada protes, ada ini apa segala macam. Undang-undang aset perampasan harta itu tuh harusnya diduluin, gitu loh maksud gue. Nah, bang. Dosa gak ya gue gampar ponakan karena berantakin koleksi Gundam gue di lemari mana grade MG sama RG pula bangke. Salah sih. Lo tahu ini bisa terjadi sebenarnya. Ya gimana ya.
Kalau ditanya dosa enggak? Kayaknya sih dosa. Ya. Ya. Bang, gimana caranya work life balance di masa Romusa? Selama enggak ada korupsi. Kan itu waktu itu korupsi aja enggak sih? Bang, gimana cara bilang ke ortu kalau kita hamil di luar nikah, takut mereka marah, Bang, soalnya gue cowok. Oh, ke rumah sakit, Bro. Jakarta Barat, kalau Bipo RSJ di sana bagus. Bang, cara dapat pacar gimana? Lebih susah ngomong sama cewek? Ngomong sama cewek lebih susah daripada sukses. Lo bisa sukses kalau kerja keras. Lo bisa sukses kalau kerja keras dan pintar-pinterin. Kalau ngomong sama cewek itu, ngomong sama cewek itu, aduh, salah. Susahannya sukses, Bro. Karena kalau udah sukses ngomong sama ceweknya gampang. Ya. Ya, itu salah. Salah. Milih Tobrut apa Tocil, Bang? Tobrut. Kuda laut, ya. Bang, lu tahu kan berita Israel? Ya, tahu. Iran serang. Ya, Israel malah kata-kata minta ke PBB untuk rapat. Ini Jupiter nih kayak yang ini nih. Backingan. Oke. Dan sekarang rupiah melemah mencapai 16.100 per US dollar. Emang ya. Mau bantu yang pantun, Bang. Gue boleh cadel, tapi bapak gue seneng pamerin udel. Udel! Oke, dia mau bantu yang itu. Nih kok. Mana bentar? 2351. Sekarang jam berapa? Ini kenapa masih dah? Pantesan gue bilang gak kelar-kelar orang. Bung Lol, ini ditutup belum, Bung Lol? Nambah terus ini. Halo Bang Dani, saya gabung baru nih di channelnya. Minta duit dong, sekalian juga SHM sama beberapa sertifikat berharga lainnya kalau boleh. Oh iya. Oh iya, mau tahu juga tips numbuin rambut gimana ya? Mudah-mudahan tidur lo gak enak ya. Terima kasih, saya doakan semoga rezeki saya lancar terus dan perang dunia ketiga terjadi lalu 40% 80% bumi mati kelaparan. Amin. Gila ini orang. Ini orang perlu berobat nih. Ya. Halo Bang, halo juga. Halo Bang, nama saya Bang Danu. Kalau umur 29 udah telatkah cari jodoh? Tidak telat sama sekali. Ya. Tidak telat sama sekali. Mau umur 29, 32, 35 enggak telat. 24 enggak ada telatnya ya. Yang penting ada jodohnya, ya. Bang, mending ke psikolog atau beli R6? R6. Ya. Mau curhat nih Bang, gimana sih cara ngadepin mantan yang susah move on dari kita, anjay. Tuh ada tulisan nasi goreng lu dingin tuh Mubazir, yangetin tar. Ya, Bang, semoga lu makin banyak rambutnya, rezeki. Amin amin amin. Bener, mana nih? Kayaknya Bung Lul lanjut tweet aja, Bang. Gue abis ini mau makan nasi goreng. Cara ngadepin mantan susah move on dari kita. Guenya udah move on tapi si mantan kagak bisa. Please, gue ingin menjalin hubungan dengan nyaman. Gak bisa, Bro. Cowok sama cewek itu gak bisa jadi teman. Gak percaya sih, gue bilangin. Ah, banyak tuh di kolom komentar. Enggak, gue bisa temenan. Gak bisa cowok sama cewek, gak bisa temenan. Gak bisa, udah lo cari. Jangan temenan. Bisa, Bang. Misalkan ini, si cewek. Enggak. Si cewek bilang, gue bisa kok punya teman cowok. Teman cowok lo jelek berarti. Kalau cakep lo juga kesemsem. Ya. Yaudah, lihat nih malam Bang. Saya Dani, Bang Dani, saya kartun. Setelah setahun gagal move on dan masih berhubungan sama mantan, kadang masih nempel susah move on. Akhirnya saya sudah bisa lepas sama beliau. Karena kalau masih berhubungan sama mantan itu sepertinya toksik banget. Tuh baru aja nih. Soalnya saya suka dimanfaatin sebenarnya. Dan sekarang saya sudah punya pengganti yang lebih, lebih. Mohon doanya aja Bang. Terima kasih Bang Dani. Dari saya yang sering pesimis. Oh gitu. Ya bagus dong, dia udah setahun lalu gagal move on. Sekarang dia udah ketemu sama penggantinya yang semoga lebih baik. Amin. Doain aja ya. Kita doakan. Oh ternyata itu alasannya gue banyak temen cewek. Bang, gue sengaja ngendus-ngendus tangan pasangan gue minta maaf for being creep. Eh ternyata dia malah seneng diendus-endus. Apakah gue telah membangunkan fetish seseorang yang seharusnya tidak terbangun? Apa sih? Ini tuh apa sih? Ini apa sih, Pak? Ya,
tiba-tiba dia mengendus-endus. Ya kadang-kadang suka diendus-endus gitu. Masa sih kenapa diendus, kenapa gak disun? Ya kan? Bang, pilih tobrut jahat apa tobrut baik? Anjir itu emang nih kayak gini-gini nih. Bang, bahan kolor favorit lo apa? Bahannya kain ya. Masih belum ditutup. Emang udah-udah. Cowok sama cewek tuh bisa temenan bang. Tapi ya kan. Bang, gue umur 20-an. Ini teman makin dikit dan sibuk kerja sendiri. Udah 2 tahunan kayaknya gue jarang ngobrol sama orang-orang. Jadinya gue belakangan nyoba aplikasi semacam dating app. Oke. Setidaknya biar ada teman ngobrol gitu. Tapi pas nyoba kayaknya gue ngerasa skill ngobrol gue hilang. Gue harus gimana bang? Ya harus sering itulah. Sering. Lu gak, kan tempat kerja lo pasti ada temen. Jangan lepas sosial. Minimal di Discord aja. Minimal di Discord aja lo masih ngobrol-ngobrol gak sih jatuhnya? Menurut gue sama temen-temen lo. Menurut gue ya. Masih ngobrol sama mereka gitu. Jangan sampai terisolasi gitu maksud gue. Kalau misalkan lo ngobrol sama orang luar, ya keluar lah bro. Lebih sering keluar lah. Biar lo bisa ngobrol. Duduk aja misalkan lo beli rokok nih, kalau gue nggak tahu ini kayak gue bisa beli rokok nih, bang beli rokok bang sebungkus, ya. Kadang lagi ngambil rokok tuh, wih malam gelap ya bang ya, orang udah tahu malam gelap, nggak apa-apa ngajak ngobrol aja, malam gelap ya, namanya juga malam bro, iya nih hujan nih, ngobrol aja dulu, dimulai dulu gitu, ya biar kebiasa. Bang kalau bangun rumah kayak Bang Tara, tahu tuh. Lu tahu gak habisnya berapa? Kurang lebih tahu sih gue. Kayak kemarin. Yang rumah Tara itu ya? Tahu sih gue kayaknya. Kalau gak salah dia pernah cerita. Bang kalau mukul tetangga yang rese boleh gak? Bodo amat. Udah menikahi anime. Bang kalau ada yang bilang lo jelek kasih tahu gue ya. Bang aku mau. Ini terakhir nih. Bang, aku mau curhat. Aku orangnya susah ngobrol, bang. Terus dapat pacar yang susah ngobrol juga. Dia malu katanya. Aku udah coba selalu buka obrolan duluan, tapi tetap nggak jalan obrolannya. Gimana ya? Kalau nggak bisa pakai kata-kata, pakai perbuatan. Ya? Nasihat sesat nih. Nasihatnya sesat ya. Maksudnya misalkan pergi jalan-jalan atau apa. Tapi yang penting ya, yang penting lo sadarin berdua. Lo susah ngomong, dia juga malu-malu. Lo ngomong, tapi kita aneh gak sih kayak gini? Kamu nyaman gak sih? Tanya, kalau misalkan aku sih maunya ngomong. Terus kalau dibilang aku sih mau ngobrol tapi bingung, terus lo berdua mencoba aja gitu, berusaha untuk jadi ngobrol. Kayak pas lagi datang, ayo kita harus belajar ngobrol berdua. Apa yang lagi kamu suka? Gitu aja. Dibawa tenang, dibawa santai gitu. Ah tapi aku bingung. Cupang leher gitu. Udahlah. Ya. Obrolin ya. Bang, cara izin ke orang tua untuk nikahin janda? Gak tahu gue, lo mesti nanya sama orang tua lo sendiri. Bang, nikah tuh habisnya berapa sih? Seumur hidup bro habisnya. Udah ya? Oke, gue tutup tuh. Gue gak tahu, kayaknya Bung Lol juga udah tidur sih kayaknya. Ditutup ya, terima kasih loh buat teman-teman. Gila ini gue. Dari tadi kita udah live stream 3 jam menjerit. Ada juga streamer konten ART di YouTube, ada kan? Sampai maju-maju tuh gue tuh. Tapi terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir hari ini. Terima kasih yang udah. Gue nggak ngerti juga konsep live streaming ini, tapi ini adalah ritual yang dilakukan setiap tahun, yaitu adalah konten live streaming setrikaan. Hari ini kita setelah menstrika dan juga dapat nasi goreng yang abis ini gue angetin. Terima kasih pada istriku. Terima kasih buat penonton. Terima kasih yang udah sawer juga tadi, ada teman-teman nih ya dari Farnelta, dari Luhut, dari Bung Henel, Jeponet, terus dari AYSHX, Denny Zikoat, dari Yuta, Gandito, dari FZ, terima kasih, terus dari Glukol, dari DVN, Tengku,
dari Palbowo. Palbowo tuh dari lelaki Tarakotak, dari viewer Alabama Jaka Widudu, dari MP3 nih, dari MP3 Asep Kuda, Junaidi, Sukonto Legowo, Harpewis, dari Jaka Widada, dari Pram juga ada tuh, dari Mihel, Denise Koat, Sauron Subagio itu tadi ya. Oke, terima kasih buat teman-teman semua ya, buat kalian yang udah ngikutin live streaming Strika ini. Mudah-mudahan nggak kita ketemu lagi di live streaming tahun depan ya, kalau kita masih punya umur, kita masih punya jodoh untuk kita bertemu. Tapi siapa tahu besok gue disuruh Strika lagi, kita nggak tahu ya. Janganlah ya, tadi harusnya Strika udah aman. Tapi Strika hari ini sudah selesai cukup banyak, mungkin ada sekitar 20 baju. Walaupun sisanya tinggal kolor-kolor. Terima kasih udah nemenin. Mudah-mudahan nasihat-nasihat gue tadi itu memberikan sebuah pencerahan buat kalian semua. Tapi balik lagi, nasihat-nasihat itu tidak akan bisa terdengar dengan jelas kalau gue menggunakan mic headset yang gak terlalu bagus. Pasti kalian berpikir, gimana sih, bener juga ya. Walaupun menggunakan mic headset, tapi mic headsetnya terdengar sangat baik loh. Karena ini micnya kondensor. Nah untuk kalian yang pengen tahu apa yang gue pakai ini menggunakan Vipa, itu bisa cek di kolom deskripsi. Masuk terus dari tadi nih. Hey guys, gak disponsorin padahal. Emang bener-bener. See you next time bos ya. Terima kasih. Maaf-maaf kalau ada salah. I'll see you next time bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Bye-bye. Aduh, sesat banget ya sih sumpah. We'll be right back.